Terima kasih untuk semua pendaftar seminar yang sudah memasuki ruang meeting Zoom. Sebentar lagi kita akan mulai. Thank you very much. Selamat siang semuanya, kita akan memulai uh, seminar ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendaftar dan bergabung di uh, Zoom seminar uh, Pola, Kri Pola Pikir Kritis dalam Melampaui Krisis yang ini. Uh, saya perkenalkan diri, nama saya Saskia, saya head unit dari Education and Public Program di Pasar Seni Ancol. Um, latar belakang mengapa adanya kegiatan pulih ini adalah kondisi pandemi dan situasi pembatasan sosial selama lebih enam bulan ini, tentu telah banyak menciptakan banyak kesedihan dan trauma. Pasar Seni Ancol melihat pentingnya untuk kita semua ekosistem seni budaya untuk menggiatkan semangat pemulihan agar kita tidak semakin terpuruk. Pasar Seni Ancol, sebagai ruang seni dan budaya, ingin menggunakan platformnya sebagai ruang pemulihan karena kami percaya seni itu mampu memberikan ruang untuk jeda, refleksi, ekspresi, dan edukasi. Dan seni juga dapat membuka kesempatan untuk mengungkapkan di mana mengungkapkan merupakan awal dari proses kesembuhan. Oleh karena itu, Pasar Seni Ancol menghadirkan kampanye pemulihan bersama dengan tujuan memberi harapan, motivasi, dan inspirasi bagi kita semua. Nah, bagian dari kampanye ini, Pasar Seni mempersembahkan puli aktivasi seni budaya yang merupakan kerjasama Yayasan Cita Prasana dan Pasar Seni Ancol yang didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Dan kami juga mempunyai media partner majalah Dewi dan Manual Jakarta. aktivasi ini berupa pameran seni yang masih kami buka sampai tanggal 29 November nanti kalian juga bisa mengakses uh, virtual ini uh, sorry, pameran virtual ini uh, di uh, website kuli.ancol.com uh, selain pameran seni pertunjukan juga ada aktivasi sosial seperti seminar ini Nah salah satu seminar dalam rangkaian pulih ini bertemakan pola pikir kritis dalam melampaui krisis kami mengundang tiga pembicara yang dapat menjadi inspirasi karena telah banyak melakukan pemikiran kritis dalam lingkungan kerjanya yaitu uh, pertama uh, Mas Anas Radin Syarif dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara kedua Krisna Waworuntu dari Bumi Langit dan Soraya Kasandra dari Kebun Kumara. Uh, siang ini kita juga akan dimoderasi oleh Mbak Mia Maria pimpinan pasar seni Ancol. Oke sebelum saya serahkan ke Mbak Mia mungkin aku bacakan sedikit mengenai short video mengenai pembicara kita kali ini ya. Mas Anas ini merupakan direktur dukungan komunitas Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yaitu organisasi berbasis anggota yang memperjuangkan hak hak masyarakat adat di Indonesia untuk dapat mandiri berdaulat dan bermartabat. Bersama pemuda-pemudi adat mendukung komunitas adat melakukan pemetaan partisipatif wilayah adat, meningkatkan resiliensi masyarakat adat dan pengembangan ekonomi masyarakat adat. Sedangkan uh, Mas Krisna Wauruntu merupakan putra ketiga dari Iskandar Wauruntu founder dari Bumi Langit Institute yang mengikuti jejak ayahnya sebagai praktisi dan pegiat permakultur. Beliau menjadi pengajar tetap di program pelatihan permakultur design course di Bumi Langit Institusi Permakultur dan kini bergiat di KW Kreasi Kreatif Space Garden Kebun Berdaya Gerakan Ketahanan Pangan dan Temuku pepuan, Pupuan Kebun Pangan Organik di Bali. Dan yang terakhir ini adalah Soraya Cassandra yang merupakan co-founder dari Kebun Kumara, sebuah kebun belajar yang bertekad mendekatkan masyarakat kota ke gaya hidup yang lebih lestari dan selaras dengan alam melalui edukasi dan juga edible landscaping. Oke, okay, bakal seru banget nih uh, tiga pembicara kita dan moderator Mbak Mia Maria sudah ada. Ya hadir. Oke. Okay. Kalau gitu aku serahkan langsung ke Mbak Mia ya untuk. Uh, berbincang langsung dengan ketiga pembicara kita dan mungkin ada juga yang mau presentasi nanti silakan ya Mbak Mia ya. Baiklah, selamat siang semuanya. Selamat datang di Pasar Seni Ancol dalam kondisi online. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pembicara, Mas Anas, Mas Krisna, dan tentu saja Mbak Sandra. Terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi lewat sesi ini. Dan juga uh, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memungkinkan ini terjadi, uh, dan juga kita ingin berterima kasih kepada Yayasan Kitab Prasana, kolaborator kami, dan juga para seniman uh, yang terlibat di uh, proyek pulih ini, dan juga tentu saja kepada para hadirin sekalian yang hari ini hadir dengan cukup antusias, sepertinya. Uh, Sebelumnya saya akan menceritakan sedikit tentang proyek pulih ini. Jadi um, pasar seni Ancol bersama dengan Yayasan Citra Prasana dan didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang mengadakan sebuah aktivasi uh, untuk pemulihan bersama. Ya. Uh, aktivasi ini terdiri dari berbagai bagian. Salah satunya adalah pameran dan aktivasi sosial di mana ada beberapa seniman, ada 10 seniman yang kita seleksi dan sebagian di antara mereka uh, sudah bekerja dengan beberapa komunitas, di antaranya adalah Mbak Arah Mayani juga yang sudah bekerja sama dengan komunitas dengan Mas Krisna yang hari ini hadir di sini untuk berbicara. Uh, dan juga uh, ada 10 seniman tadi saya jelaskan setelah mereka mengadakan, beberapa di antara mereka mengadakan kegiatan dengan komunitas, lalu uh, berkarya dan hasil riset dan karyanya itu ditampilkan di galeri pasar seni ancol saat ini uh, seniman yang terlibat itu ada sepuluh yaitu mbak rahmayani, Tisna Sanjaya, Melati Darmo, Mela Yarsma, uh, Cairu Nisa atau yang terkenal yang dikenal dengan nama Ilun dia seorang sutradara, Eko Prawoto, uh, Leptanya, Hana Madness, Reda Gaudiamo dan juga uh, Galih Nagaseno ya. Yeah. Seniman-seniman uh, ini kita seleksi uh, untuk, kita seleksi berdasarkan bahwa mereka dalam pekerjaannya, dalam kegiatan keseniannya mereka sudah bekerja mengenai, sudah berbicara banyak mengenai pemulihan. Dan juga mereka, sebagian besar dari mereka hampir semuanya sudah bekerja dengan komunitas, entah itu langsung terlibat secara fisik dengan, dengan komunitas atau uh, terlibat lewat aktivasi-aktivasi uh, online mereka. Uh, tujuan dari proyek pulih ini adalah untuk um, untuk membangkitkan harapan pada dasarnya membangkitkan harapan bahwa pemulihan itu mungkin dan uh, mungkin dan bisa untuk dicapai di masa yang sangat amat sulit ini dan itu bisa kita mulai dari individu dan dari lingkungan-lingkungan kecil uh, kita melihat pemulihan di berbagai bidang bukan hanya di seni budaya saja pada dasarnya kita melihat, kita ingin menyelami bagaimana di saat krisis ini, di saat sulit ini, peran seni budaya itu bagaimana. Dan disinilah kita menemukan titik temunya, gitu. Bagaimana kegiatan-kegiatan seni, kesenian, seni budaya, dan juga kegiatan, termasuk apa yang kita bicarakan hari ini mengenai pangan ya. Pangan itu adalah bagian besar dari budaya kita. Dan juga kegiatan-kegiatan aktivisme-aktivisme lain yang kita lihat, uh, memberi dampak langsung uh, bagi ketahanan masyarakat saat ini di masa krisis. Uh, pemulihan yang kita lihat itu di berbagai macam bidang tadi, uh, seperti yang saya sudah jelaskan, salah satunya seni budaya, tentu saja, lalu juga ekonomi, jiwa, dan raga. Lalu, juga pemulihan-pemulihan di sistem-sistem masyarakat dan juga di sistem institusi-institusi, termasuk institusi uh, pemerintahan. Kita mencoba menyoroti hal-hal itu semua. Uh, proyek ini kita dasari juga kita melihat bahwa kegiatan aktivasi atau metode-metode uh, pemulihan ini kita kaitkan dengan tiga pilar yaitu satu adalah nutrisi atau budaya pangan ya uh, lalu pengendalian energi dan juga koneksi ke alam. Nah dialog kita hari ini berkaitan dengan ketiganya. Kita ingin melihat bagaimana kita bisa melihat uh, secara kritis. Pola hidup yang kita jalani ini, pola hidup yang umum atau yang common, dan mem dan melihat, mem mempertanyakan, boleh mereview atau bahkan menjawab apakah umum itu selalu yang benar dan uh, apakah yang umum ini sebenarnya uh, ber mungkin berdampak uh, kurang baik di masa mendatang dan sebagainya. Kita ingin melihat dan kita makanya kita mengundang tiga pembicara hari ini. Mas Anas, Mas Krisna dan Mbak Sandra yang ketiganya sangat fasih dan sudah menunjukkan dengan aktivisme-aktivismenya bagaimana mereka secara kritis melihat keadaan sekarang ini dan merubah dunianya. Kita ingin mendengar banyak dari mereka. Kita ingin melihat cara-cara membangun pola hidup yang mandiri dan ramah kepada bumi dan juga kepada jiwa dan raga begitu kira-kira uh, motivasi dan um, tujuan dari proyek pulih dan proyek dari dan dialog hari ini uh, baiklah semoga cukup jelas sekarang kita akan ngobrol-ngobrol dengan mereka pasti udah nggak sabar untuk mendengar langsung dari para pembicara kita akan mulai dengan uh, mau mengundang Mas Krisna eh sorry Mas Anas dulu yang akan Menyampaikan beberapa siang. hal. Selamat siang, Mas Anas. Selamat siang, selamat, selamat, selamat siang. Silakan, Mbak. Silakan, sesuatu. Silakan, uh, Terima kasih kesempatannya, Mbak. silakan. Silakan, silakan. Silakan, silakan. Silakan, silakan. Silakan, silakan. Silakan, mute. Oke, okay. uh. Sudah ya, bisa terdengar ya. Oke, okay, uh, karena saya uh, sehari-hari memang bekerja di aliansi masyarakat adat Nusantara, ya, jadi saya akan uh, menceritakanlah pengalaman-pengalaman masyarakat adat di Nusantara, terutama bagaimana resiliensi mereka, daya tahan mereka terhadap uh, dalam menghadapi masa-masa pandemi atau krisis-krisis uh, pada saat ini, gitu ya. Tadi dibicarakan apakah kita punya harapan? Saya kira kita punya harapan. Kenapa? Ya, perlu diingat bahwa kita itu negara yang besar. Punya potensi yang besar juga, ya. Kita terkenal dengan uh, biodiversity ya dan juga cultural uh, diversitinya gitu ya. Itu sebenarnya kalau kita bisa memanage dengan baik ya dan itu Sebagian besar itu masih dikelola oleh masyarakat adat. Ya, itu sebenarnya kita bisa menghadapi krisis yang terjadi. Ya, cuma permasalahannya, ya, belajar dari pandemi atau krisis-krisis yang ada saat ini. Sebenarnya, ada tiga hal yang ingin saya sampaikan di awal. Yang pertama, ya, dari pengalaman kita selama 6-8 bulan ini, ya, bahwa masyarakat adat yang sistemnya, sistem adatnya masih kuat itu. Mereka terbukti bertahan, kok. Ya, punya resiliensi tinggi gitu. Terus, yang kedua, di sisi lain, masyarakat adat yang sistem adatnya terganggu, justru mereka punya kerentanan yang tinggi. Kenapa? Karena kaitannya dengan lokasi, ya, dan juga fasilitas kesehatan yang minim, bahkan tidak ada terkait dengan pandemi ini atau COVID-19 ini dan ditambah lagi selama pandemi ini justru banyak konflik yang terjadi. Banyak perusahaan-perusahaan atau investor-investor yang mungkin uh, dapat izin dari pemerintah yang memaksa ya untuk melakukan uh, apa ya, kegiatan-kegiatan di wilayah adat. Dampaknya apa? Banyak yang digusur sehingga mereka tidak bisa bertahan di uh, kondisi pandemi ini, ya. Terus juga pandemi ini juga menguatkan gerakan masyarakat adat Nusantara. Ya kita gerakan masyarakat adat Nusantara intinya bagaimana masyarakat adat berdaulat, mandiri dan bermartabat. Ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Ini dasarkan bangunan sejarah bagaimana bangsa ini juga dibentuk. Ya kalau teman-teman saya kira uh, sudah sangat familiar dengan. Uh, berdaulat mandiri dan bermartabat ini. Karena ini uh, sebenarnya trisaktinya Soekarno yang kita gunakan untuk membangun gerakan masyarakat adat. Itu intinya. Sehingga sebenarnya pada masa-masa pandemi ini ya harapan kita sebenarnya pemerintah lebih lebih melihat lagi ya dan harusnya ya menjadi momentum bagi negara untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Itu. Padahal itu ya. Terus uh, kita Tadi dari, sudah disampaikan bahwa saya dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, aman itu anggar, eh, organisasi berbasis anggota. Kita berada di tiga, 33 provinsi, ya. Saat ini kita punya 2.384 komunitas. Kita pengur, punya pengurus wilayah, pengurus daerah, juga organisasi sayap yang terdiri dari gerakan pemuda, perempuan, dan pembela. Ini lawyer-lawyer yang eh, mau membantu masyarakat adat gitu ya. Kita juga punya badan otonom, ini Yayasan Pendidikan Masyarakat Nusantara juga lembaga ekonomi, ya, gitu. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi masyarakat adat di Indonesia karena masyarakat adat ini kan katanya ada dan tia, tidak ada, gitu ya. Tapi kita e, masih bisa temukan komunitas-komunitas berdasarkan empat karakteristik ya sebagai hak asal-usul -ha mereka. Yang pertama identitas budaya, ya, ini kelompok orang yang punya identitas yang sama yang baik nilai spiritual dan lain sebagainya yang membedakan kita bisa membedakan antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Yang kedua, wilayah adat, ruang hidup mereka, sumber penghidupan mereka yang biasanya ini bukan cuma alat produksi saja, ekonomi saja, tetapi juga menyangkut sistem religi dan sosial, ya. Terus selanjutnya dari itu mereka punya aturan dan tata kepengurusan bersama yang kita kenal dengan hukum adat, kelembagaan adat, gitu ya. Terus sistem pengetahuan yang kita kenal terkait dengan kearifan lokal ya dan ini perlu kita kembangkan dan diperkaya sehingga tadi untuk menuju berdaulat mandiri dan bermartabat bukan hanya konteks di masyarakat adat tapi harusnya ini konteks bangsa Indonesia gitu. Nah selama pandemi ini yang tadi yang saya bilang bahwa masyarakat adat masih punya religiannya tinggi ya kita Selama pandemi di awal-awal ya kita membentuk satu apa ya tim tanggap darurat sebenarnya di bawah tim tanggap darurat kita namakan amankan Covid 19 ada 108 tim tanggap darurat yang terdiri dari pemuda dan perempuan adat ya di sekitar wilayah adat ya kita minta mereka yang bisa atau punya akses terhadap sinyal karena untuk koordinasi ya tujuannya apa? Yang pertama itu mencegah penyebaran COVID pastinya di wilayah adat. Terus kemungkinan dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat adat itu sendiri. Nah, bagaimana strateginya? Yang pertama kita uh, punya instruksi section ya untuk uh, minimal untuk anggota-anggota aman yang pertama harus melakukan lockdown wilayah adat ya menutup akses ya. Intinya yang kita pahami selama ini bahwa COVID ini kan sebenarnya uh, intinya bagaimana membatasi pergerakan orang ya yang keluar masuk di wilayah adat gitu ya. Terus kita juga mendorong adanya ritual tolak bala ini sebenarnya untuk meningkatkan kesiapsiagaan ya di masyarakat adat. Juga kita mulai uh, mendorong uh, komunitas untuk eksplorasi obat-obatan tradisional ya. Bukan uh, ini ramuan-ramuan um, yang ada ya yang selama ini ada di pengetahuan mereka untuk memperkuat ya daya tahan tubuh. Kita juga ada karantina bermartabat dan yang terpenting kita juga eh, bagaimana memproduksi ya alat pelindung diri secara mandiri karena bahannya tersedia cukup banyak di wilayah adat. Nanti saya ceritakan lebih lanjut. Juga yang terakhir tadi yang sesuai dengan tema kita bagaimana kita menginventarisasi lagi stok pangan, pangan lokal, menanam tanaman jangka pendek dan membangun mekanisme gotong royong, ya, barter sumber daya, dan lain sebagainya. Ini gambaran kenapa kita harus lockdown, karena tadi ya, ketika terjadi ya kasus di wilayah adat, saya kira masyarakat adat tidak bisa bertahan, gitu ya. Jangan sampai ini terjadi, ya, macam outbreak di wilayah adat, karena itu akan susah sekali menanganinya. Lebih baik menjaga-jaga, gitu ya. Terus ini juga Eh, yang saya sebut dengan karantina bermartabat karena banyak anak-anak muda yang sekolah di kota ya di luar wilayah mereka itu tidak bisa survive selama pandemi ini sehingga eh, mereka terpaksa harus kembali dan harus diurus oleh masyarakat adat ya oleh ininya mereka melakukan karantina di kebun-kebun jadi karantinanya bukan seperti karantina kita yang di kota di rumah dan harus nggak keluar menjaga ini, tapi mereka bisa beraktivitas di kebun ya yang jauh dari pemukiman. Bahkan mereka bisa mengikuti pembelajaran pembelajaran sekolah dari kebun gitu ya. Terus ini juga contoh ritual adat yang dilakukan di Dayak Meratus ya. Ini intinya sebenarnya agar masyarakat adat punya sense of urgency terhadap krisis. Gitu loh. Bahwa ini benar situasi krisis yang harus ditangan dengan serius. Ini bukan main-main gitu ya, karena ini terjadi secara global. Dan juga produksi masker ya, kita tahu di awal-awal ya masker itu menjadi lebih mahal. Dan itu langka juga ya. Dan potensi sebenarnya terutama bagi komunitas-komunitas adat yang punya tenunan itu kan bisa dibuat tenun. Jadi kita tinggal uh, bagaimana membuat tenun, uh, masker yang baik dan dan cara membuatnya itu mereka memproduksi sendiri daripada menunggu mencari ya. Ini ini sebenarnya untuk uh, antisipasi juga. Dan juga alat-alat uh, kebersihan ya cuci tangan dan lain sebagainya gitu ya. Terus juga bahkan hand sanitizer mereka bisa produksi sendiri kok. Saya kira di berbagai wilayah di Indonesia air nira yang pohon aren itu ya itu melimpah gitu ya. Karena banyak banyak ya kita tahu bersama bahwa minuman-minuman tradisional yang eh, mengandung alkohol itu kan cukup banyak diproduksi oleh masyarakat, masyarakat adat terutama untuk kepentingan ritual salah satunya. Dan juga ya ini contoh di masyarakat adat Banua di Tanah Luwu Sulawesi Selatan, ya ketika pandemi, ya mereka mempelajari anak-anak punya mempelajari ya ciri-ciri dari pandemi itu seperti apa dan apa yang harus dilakukan. Intinya meningkatkan imunitas tubuh dan mereka menta bertanya kepada tetua-tetua dulu kalau ada orang yang sakit-sakit uh, seperti flu, ya terus uh, batuk-batuk dan ini, pokoknya. Uh, apa ya, sintomnya atau gejala-gejalanya kayak Covid itu diapain? Oh di asap. Oh, asapnya seperti apa? Bahan-bahannya seperti apa? Dan mereka memodifikasi ini ya, pengasapannya seperti ini. Gitu ya. Intinya ya, ya paling tidak kayak semacam distelirisasi itulah ya. Mereka bikin pilihnya di depan wilayah adat ketika ada masyarakat yang keluar masuk harus melewati ini. Paling tidak ini meningkatkan, menginginkan ini memang sesuatu yang serius tapi kita juga tidak boleh terlalu apa ya terlalu skeptis ya terlalu ini banget itu loh takut gitu ya hati-hati tapi tidak boleh takut gitu ya nah amankan covid juga uh, mendukung alat pelindungan ini untuk ke uh, petugas kesehatan ini juga konteksnya dalam jaga-jaga gitu ya jaga-jaga kenapa tadi kalau ada sesuatu kasus yang yang terjadi di masyarakat adat walaupun itu bukan Covid atau penyakit. Ini kan um, paling tidak puskesmas-puskesmas terdekat itu punya keberanian ya merasa aman ya untuk membantu minimal mengantarkan ke rumah sakit rujukan terdekat. Itu. Dan ini contoh untuk penanaman tanaman jangka pendek dan nanti juga akan membangun sistem gotong royongnya, membantu komunitas-komunitas yang terancam pangan karena situasinya tidak bisa menanam. Gitu ya, ini saya kasih contoh, saya pilihkan foto yang di batin beringin sake, di awal-awal pandemi. Ya, itu mereka ada kasus, salah satu tetua adatnya itu kan di penjara karena apa, pengen mengakses satu dua hektar wilayah adanya untuk menanam padi uh, ubi mangalo itu uh, ubi lokal yang dia karena itu dianggap di dalam konsesi perusahaan PT Ararabadi sehingga ya secara hukum dipermasalahkan ya nah masyarakat adat Sake ini juga uniknya sebenarnya mereka itu sudah lama itu ya dianggap bahwa masyarakat adat yang terancam punah ya mereka pada waktu dulu oleh peneliti kan diteliti ya karena kehidupannya yang tidak sesuai dengan standar kita ya mungkin karena mereka masih hidup di hutan, berpindah dan lain sebagainya dianggap itu belum sejahtera dan lain sebagainya sehingga mereka dikeluarkan dari wilayah adatnya. Dibangun kayak e, dibangunkan rumah-rumah ya di luar wilayah adatnya. Sehingga selama ini mereka juga apa ya, susah hidupnya. Karena apa? Budaya-budaya yang ada dan menghasilkan pangan itu tidak bisa dilakukan. Bayangkan saja rumahnya pekarangan paling berapa? Enggak nggak nyampe satu hektar untuk memproduksi pangan juga nggak mungkin sebesar yang dari wilayah adatnya dan masih banyak contoh lagi. Oke, nah <tuh> seperti yang disampaikan tadi bahwa gerakan kita itu gerakan ekonomi salah satunya gerakan ekonomi masyarakat adat. Ke depan kita sebenarnya ingin mendorong ya kedaulatan pangan dan ekonomi masyarakat adat gitu ya. Kenapa ya dari pandemi ini juga menegaskan bahwa gerakan kita itu memang harusnya menjadi menjadi perhatian khusus oleh banyak kalangan. Pertama bukti bahwa pak paradigma pembangunan yang selama ini dijalankan dengan sistem ekonomi kapitalis terbukti gagal menghadapi situasi krisis. Gitu ya. Bahwa janji-janji tanaman monokultur, perusahaan atau investor yang menjamin kehidupan tidak terbukti. Kolab kebanyakan, gitu ya. Yang kedua, permasalahan juga ini ada dulu ada pengaruh utama utamaan beras sebagai penganan pokok. Ini bukan hanya menghancurkan keanekaragaman pangan yang ada di wilayah adat atau di Indonesia ini ya. Tapi juga termasuk pengetahuan, nilai-nilai, tradisi terkait pangan gitu ya. Ritualnya gotong royong, budaya-budaya, sistem lumbung pangannya dan lain sebagainya. Gitu ya. Terus yang ketiga juga di sisi lain sistem pangan masyarakat adat yang tadi tidak terganggu ya, ini terbukti bertahan ya. Survei singkat saya terhadap anggota Aman selama di awal-awal uh, ya bulan Juli lah ya itu itu mereka sudah mulai panen dan saat ini ada beberapa komunitas yang sudah dua tiga kali panen uh, bermacam pangan, tanam panganan ya, gitu ya intinya apa mereka bisa mampu uh, bertahan gitu ya. terus yang keempat ini sebenarnya kalau ini dikelola dengan baik justru ini menjadi sangat mungkin untuk Masyarakat adat ini menjadi solusi, ya. Bahkan karena mereka itu sebenarnya benteng terakhir pertahanan negara dalam hal penyediaan pangan, gitu ya. Oke, ini situasi status pangan yang berarti, status wilayah adat. Saya tidak mau mengatakan semuanya punya relasi yang tinggi, tapi ya, ada masyarakat adat yang memang rentan karena kondisinya sudah di uh, sistem adatnya sudah diganggu, gitu ya. Terus. Bagaimana membangun kedaulatan pangan dan ekonomi? Kita berangkat dari apa yang kita diskusikan di anggota-anggota aman ya. Ini ada maklumat Kongres Masyarakat Adat Nusantara kelima. Jadi mendefinisikan lebih uh, detail lagi apa itu berdaulat. Berdaulat itu kita ya harusnya bisa sepenuhnya menentukan nasib kita sendiri, bebas menentukan pembangunan yang terbaik bagi diri kita sendiri ya. Terus yang kedua, mandiri. Mandiri itu seperti apa? hidup sejahtera bahagia, mengelola kekayaan leluhur dengan bijaksana dan harus berkelanjutan ya. Pangan cukup, energi pun cukup ya. Dan harus juga kita ke depan juga bukan hanya untuk membahagiakan diri kita sendiri atau komunitas kita sendiri, tapi juga orang lain di sekitar kita. Bahkan mungkin kalau diperkuat dan diperbesar ini bisa menjadi solusi untuk krisis-krisis global saat ini. Terus bermartabat, Ya martabat itu ya kita bebas dan penuh percaya diri ya dengan identitas budaya kita ya itu ini ya Pak Nah ini saya ingin menunjukkan bahwa kita juga pernah me me melakukan ya valuasi ekonomi yang dibantu oleh teman-teman dari uh, peneliti UI, IPB, Unpad uh, dan dan satu lagi saya lupa itu ya. Intinya sebenarnya menunjukkan dari enam wilayah adat, ya salah satu dan di Moeklim, potensi dari hutan adatnya saja, ya kalau divaluasi, ya itu lebih besar dari PDRB. Kalau dilihat UMR-nya, ya tadi lebih besar ya, pendapatan per kapitanya. Artinya apa sebenarnya? Kalau memang masyarakat tadi diberi kesempatan yang lebih luas, diakses ya, terhadap wilayah adat dan sistem adatnya dengan baik dilindunginya sebenarnya pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar ya mungkin bagaimana meningkatkan ya apa yang sudah ada saja jadi di komunitas adat gitu ya nah ini kenapa alasan alasannya karena apa sebenarnya yang tadi saya sampaikan bahwa di masyarakat adat itu sebenarnya eh, bukan bicaranya soal ekonomi saja ketika bicara soal eh, wilayah adatnya Cita, saya kasih contoh di Sungai Utik ini ya bahwa mereka mengelola wilayah adatnya untuk keperluan ekonomi iya tapi mereka juga memperhatikan terkait dengan wilayah-wilayah yang harus dilindungi nggak boleh dibuka karena kaitannya dengan bencana kalau itu dibuka dan untuk ritual ritual tertentu ya dan juga ada dibuka secara terbatas intinya sebenarnya mengelola wilayah adat dan sistemnya menjaga sistemnya itu sebenarnya kewajiban masyarakat adat terhadap leluhurnya sehingga mengelolanya juga tidak sembarangan nah ini yang kita bangun saat ini di aman bagaimana membangun enam tahapan di untuk meningkatkan ekonomi masyarakat adat mulai dari pemetaan perencanaan yang Penguatan kelembagaan yang kita ada BUMA dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi saya ingin menggarisbawahi yang meningkatkan kepercayaan generasi muda adat, karena uh, ini yang jadi uh, tulang punggung kita nanti generasi generasi muda adat ini untuk mengembangkan potensi-potensi uh, yang ada di masyarakat adat, sehingga kita juga punya program ya untuk sekolah adat sekolah adat itu apa gitu jadi dasar pemikirannya begini ya teman-teman pemuda-pemuda anak itu kan banyak yang bersekolah di luar dapat ilmu dari luar yang kita sebutnya ilmu pergi ya yang itu kalau kita tidak imbangi dengan nilai-nilai ya dan pengetahuan yang ada di komunitasnya sendiri justru mereka kadang berbahaya bagi komunitas sendiri gitu ya itu sehingga ini mengkonekkan antara apa yang mereka dapat dari luar dan pengetahuan yang ada di komunitasnya sendiri yang sebenarnya terbukti tadi ya mengelola uh, wilayah adanya secara uh, berkelanjutan gitu ya ini juga ada gerak, selama pandemi ada gerakan adat pulang kampung misalkan uh, nanti memanggil pemuda-pemuda uh, adat untuk kembali ke ke komunitasnya menanam tanaman pangan dan obat-obatan, obat-obatan. Ini salah satu kebun herbal di komunitas. Dan kita juga mendorong mereka untuk e, menggunakan HP ya untuk komunikasi dengan pihak luar untuk menunjukkan bahwa masyarakat adat ini sebenarnya mampu. Gitu ya. Dan pemuda-pemuda adat kalau mengelola wilayah adatnya juga banyak hal yang bisa mereka lakukan untuk perubahan-perubahan. Mulai dari kampung. Gitu ya. Nah, terakhir dari peneran saya bagaimana mewinikan tatanan kehidupan baru yang berkelanjutan dan adil saya kira yang pertama perubahan paradigma pembangunan saat ini ya tawaran kita bagaimana ini ekonomi masyarakat adat itu dikuatkan ya yang kedua memperkuat kedaulatan pangan ya pelestarian, pemajuan ya memperkuat sistem produksi ya dengan inovasi pengetahuan dan teknologi yang tadi saya menyambungkan ilmu dari ini, ya, tapi harus dibarengi dengan tidak boleh melanggar nilai-nilai yang, yang baik di masyarakat adat, tidak boleh asal sembarangan, gitu ya mengelolanya. Terus yang ketiga resiliensi saya kira membangun mekanisme lokal ya menghadapi krisis ya antara masyarakat adat, masyarakat lokal, bahkan masyarakat adat dengan masyarakat urban. Yang terakhir perlu pengakuan hak masyarakat adat ya kita dorong saat ini ada undang-undang masyarakat adat tapi prosesnya memang masih panjang berbelit ya karena undang-undang ini sangat penting bagi masyarakat adat untuk memastikan mereka punya tenural security ya untuk mengakses wilayah adatnya dan mereka nyaman untuk melaksanakan kewajiban adatnya sistem-sistem adatnya diaktifasi untuk tadi ya, kehidupan yang berkelanjutan dan adil itu. Itu dari saya. Kalau masih ada waktu, saya pengen share video ya, sekitar kurang dari lima menit terkait dengan kegiatan yang ada di kampung. Mangga, mas? Oke, terima kasih. Nanti bisa didiskusikan. Oke. Nama saya John Tony Tarihoran. Saya pemuda adat dari komunitas adat Janji. Pada saat ini kita berada di komunitas adat Janji dalam satu program kedaulatan pangan dan pengembangan atau penguatan ekonomi masyarakat adat. Sejak Himas yang lalu, kita telah melaksanakan kerja bersama, kita telah Mengolah lahan secara bersama-sama di kampung ini di komunitas adat Janji untuk pengembangan ekonomi, dan pada hari ini kita telah memulai penanaman. kami sangat berterima kasih kepada Aliansi Masyarakat Adat Nusantara sebagai organisasi komunitas adat janji bernaung yang telah mendukung kegiatan ini. Kegiatan ini sudah dipersiapkan sejak beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada saat acara Hari Internasional Masyarakat Adat. Dan setelah proses pengolahan lahan, pembersihan, dan persiapan jalur tanam pengomposan, hari ini kita sudah melakukan penanaman. Dengan program ini, kami sangat berharap kami terus dapat bekerja secara bersama-sama ataupun memperkuat kerja gotong royong sebagai tradisi yang sudah kami warisi dari para leluhur kami, dari para orang tua kami, dan melalui program ini juga kami berharap kami dapat terbantu, yaitu dengan ekonomi yang semakin baik. Semoga hasilnya dapat kami nikmati dan kami punya impian secara bersama untuk membangun satu badan usaha milik masyarakat adat di komunitas Janji. Dengan persiapan ini kami sangat berharap itu bisa kami wujudkan untuk membantu kami dalam perekonomian sehingga kami bisa mandiri secara ekonomi. Baik. Uh, itu salah satu contohnya ya. Jadi saat ini ya kita mendukung ada 53 komunitas adat, ada 64 kelompok ya, dari pemuda dan perempuan adat. Ini melibatkan 1.300 pemuda dan perempuan adat sebagai frontline ya untuk membangun ya komunitas adat, membangun perekonomian mereka dan mengatasi krisis-krisis yang terjadi di komunitas adat. Itu saya kira Mungkin akan lebih diperkaya dari untuk sesi diskusi nanti. Terima kasih, terima kasih banyak, Mas Anas. Keren banget, sangat detail dan seru. Aku menyiapkan banyak pertanyaan, tapi ternyata sudah terjawab semua di presentasi Mas Anas yang sangat uh, menyeluruh. Ya, uh, ada satu poin tadi yang membuat uh, saya menarik banget adalah pada saat Mas Anas bilang bahwa bagaimana, pada saat yang menerapkan peraturan adatnya, komunitas itu malah resilient. Ini uh, sejalan banget juga dengan riset yang saya uh, lakukan dan juga uh, saya presentasikan. Actually hari ini jam 3, karena rekaman ya di, di website-nya Pekan Kebudayaan Nasional. Itu di situ kita juga saya juga menemukan bahwa uh, 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 bukan hanya resiliensi terhadap ke keadaan fisik, tapi juga resiliensi terhadap keadaan jiwa. Uh, bahwa pak bahwa ditemukan beberapa riset yang menunjukkan bahwa anak-anak muda yang menjalankan uh, tradisinya menjalankan dan mengenal adatnya uh, mereka lebih uh, di komunitas yang seperti itu kecenderungan anak mudanya bunuh diri itu jauh lebih sedikit hampir tidak ada dibanding yang tidak menjalankan adatnya begitu yang tidak menjalankan adatnya di komunitas itu banyak sekali terjadi depresi atau bunuh diri di kalangan anak, anak muda jadi ini inline bar nih keren banget saya nanti kita kita lanjutin bincang-bincang ini Uh, akan ada banyak pertanyaan sekarang kita uh, move on kita lanjut dulu ke Mas Krisna Mas Krisna Wawaruntu, silakan selamat datang terima kasih <laughs> oke okay. terima kasih telah waktunya Om jadinya di kalau saya kan di dalam pembahasan sebenarnya dari Bang Anas itu bisa dilanjutkan kalau dalam pendekatannya kita di sini kan sekarang itu kita dalam masa pandemi ini di, di, dikasih kesadaran bahwa alam udah tidak bisa udah tidak bisa menanggulangi apa yang sebenarnya manusia lakukan dan sekarang kita dikasih waktu untuk kesadaran untuk berubah dan ini dilihat dari gerakan adat yang sudah diperlihatkan sama Bang Anas di sana adalah di mana sebenarnya Kepentingan terhadap bagaimana kita hidup bersama alam itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, saya pendekatannya di sini bersama teman-teman di sini itu, kita menggunakan yang namanya permakultur. Nah, permakultur itu bukan sesuatu yang baru ya, dalam pengertiannya ini ada sesuatu yang sangat berakar kepada adat, tradisi, dan budaya lokal kita di sini juga. Hanya saja, ini dipaketkan menjadi sesuatu yang mungkin lebih pasnya, itu kayak... Bagaimana tradisi dan budaya kita yang tradisional ini bertemu dan dia dengan uh, ilmu ilmiah atau ilmu modern yang ada sekarang, yang agar anak anak muda dan zaman sekarang ini bisa dapat mengerti sebenarnya apa esensinya dari apa yang kita sudah lakukan dari dulu. Nah, Jadi dasarnya sebenarnya seperti itu. Jadi kita mel kita melihat bagaimana sebenarnya kita sebagai manusia hidup bersama alam kita alam itu kita dukung dan alam akan mendukung kita balik dan itu sebenarnya sudah sesuatu yang dilakukan sejak lama dengan masyarakat adat kita masing-masing di sini hanya saja kita tidak pernah mendalaminya secara mengutuh sebenarnya bagaimana mereka hidup permakultur sendiri sebenarnya lahir awal-awal itu gara-gara uh, gerakan green revolution untuk mulai memonokulturkan semua pertumbuhan pangan kita untuk supaya skala yang akhirnya menjadi uh, harus diindustrialisasikan dan itu menghilangkan banyak hal dari ketahanan pangan lokal kita dan ini menjadi bukti sungguh pada masa-masa pandemi ini di mana akhirnya pada saat jalur-jalur pangan itu ketutup banyak daerah-daerah yang tidak mempunyai akar-akar uh, uh, kedaulatan pangan ini menjadi terkena wabahnya dan jadi susah makan dan ini uh, salah satu yang uh, kejadian dengan komunitas yang ada pada saya lagi di Bali uh, ini khususnya apalagi di daerah-daerah kota. Nah, sebenarnya permakulturnya bisa digunakan untuk supaya bagaimana kita itu mengambil kembali kedaulatan kita sebagai manusia yang hidup di bumi ini bersama dengan alam dan terus sih bisa hidup lanjut bergenerasi. Uh, ter, uh, berlanjut terus, nah ini jadinya. Ini kalau bisa dipasang slides-nya aja, nanti supaya aku bisa langsung ngobrol, langsung lihat slides-nya. Nah, jadinya kalau kita melihat bagaimana kita itu hidup uh, di uh, bumi ini, sebenarnya itu kita itu bisa mempelajari banyak hal itu dari alam itu sendiri. Kita nggak usah terlalu menggal, uh, betul, terlalu melihat terlalu jauh bahwa kita itu kalau ngeliat bagaimana orang-orang adat, orang-orang tradisi dulu hidup itu mereka semua mempraktekkan apa yang mereka ngeliat di alam. Dan ini semua itu tidak, tidak hal yang susah Jadi ini kita memberikan kita itu lebih memasrahkan diri kita kepada alam untuk supaya alam bekerja dan kita hanya menjadi sebuah bagian dari alam itu sendiri. Uh, jadinya di sini itu ada ada salah satu kegiatan kita yang ada di Bali, yang diawali di awal-awal pandemi kita mulai pada saat itu Maret di Banjar Tegesari di Denpasar. Uh, Awal-awalnya ini adalah Banjar yang menjadi zona merah juga uh, dia juga, menja uh, juga pada saat awal-awal mulai lockdown semuanya sempat sampai tidak dapat sayuran, malah sampai sayuran yang busuk-busuk mereka dapat. Dan ini daerah kota, benar-benar di tengah kota Denpasar. Dan ini gerakan ini dimulai oleh gerakan masyarakat di sana langsung. Jadinya tidak ada badan apa-apa, tidak kita pas itu juga lagi kita cuma ngumpul berkomunikasi dengan Banjar dari sana, teman-teman kita yang ada di sana. Gimana kita mau bergerak ini? Apa nunggu dana? Nggak usah, ayo kita gerakkan saja. Kita langsung bergerak langsung dengan apa adanya kita dengan masyarakatnya dengan bahan yang ada di sekeliling kita jadinya itu awalan dari mulai kedaulatan pangan dan kesehatan yang paling penting juga untuk masyarakat masyarakat negara-negara itu yang paling penting diduk di did, did, digali sekarang uh, malah itu dari mau itu dari pandemi atau mau dari dari dulu sudah mempunyai masalah di mana anak-anak muda sudah mulai kehilangan kesehatan mereka, nutritional value-nya di dalam tubuh mereka udah mulai berkurang gara-gara pangan mereka. Nah ini jadinya kalau ke bawah lagi silakan untuk slidesnya. Uh, uh, jadinya ini turun aja terus ini. Gara-gara ini aku nggak mau ngabisin terlalu lama di sini. Jadinya di sini kita dari peng, dari pengelolaan sampah kita mulai uh, kita mulai pertamanya awalnya masuknya bersih-bersih. Gara-gara di ruang di kota itu kan dikit sekali. Jadinya ruang di kota itu dikit, dan banyak ruang kosong di kota akhirnya jadi tempat pembuangan sampah. Jadinya pertamanya kita mulai mengelola sampah-sampah yang ada di sana, organik mana, plastik mana, di plastik diapakan. Jadi di sana bekerjasama dengan bank sampah yang sudah ada di kampung tersebut. Uh, dari sana kita lanjut lagi. Uh, itu kita mulai berdiskusi dengan masyarakat di kampung tersebut. Uh, jadinya kita mulai ngajak. Uh, partisipasi, lewat Zoom awal-awalnya, mulai bagaimana sebenarnya ruangnya ini. Dan kita banyak dari kerjasama dari masyarakat di sana. Di sana kita bekerjanya dengan kebetulan di sana desa adat. Jadinya kita bekerjasama dengan klien adatnya, yaitu banjarnya sendiri. Uh, kebetulan juga yang ikut juga adalah anggota-anggota banjarnya. Dan juga bekerjasama dengan anak-anak mudanya di sana. yaitu itu uh, jadi banyak banyak teman-teman akhirnya juga ngasih mural-mural itu di sana untuk memperindah kebunnya juga dan menceritakan apa yang sebenarnya gerakan yang kita mau bangun di desa tersebut. Nah, nah jadi ini, nah itu jadinya Banjar Tegasari kita akhirnya menjadi gerakan awal untuk COVID-19 di sana. Kita mulai bergerak bersama dengan masyarakat di sana, jadi masyarakat lokal sendiri yang bergerak membangun tempat itu sendiri dan menggunakan ruang-ruang Uh, yang tidak digunakan lagi jadinya itu kita di sana itu ada hukum adatnya di mana kalau ada ruang yang tidak digunakan uh, tidak dimanfaatkan dan kosong bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan adat uh, untuk uh, kebutuhan uh, banjarnya di sana jadinya kita ban, uh, kita dari ruang-ruang kosong-kosong lahan-lahan kosong itu mulai kita bersihkan dan ruang-ruang pekarangan rumah-rumah yang kadang-kadang cuman hitungannya cuma satu kali dua bisa aja dan satu kali satu semuanya ruang-ruang yang ada di mana ada tanah ada ruang di mana ada matahari itu kita manfaatkan Jadi ini ke bawah lagi ada uh, surveinya kita hmm. bahwa yang di sana itu yang paling masalah pada saat itu adalah kebutuhannya adalah pangan Jadi kita yang paling pertama kita gerakin adalah bagaimana uh, menumbuhi pangan kita sendiri di daerah kota tersebut Jadinya dari sana nanti bisa bercabang kemana-mana. Gara-gara itu bisa bercabang ke kesehatan, bisa bercabang kepada pengelolaan limbah, dan bisa bercabang kepada kegiatan-kegiatan lain-lain bersama warga-warga di sana. Nah, jadinya di sana itu uh, diskusi itu warga-warganya sendiri di sana, mereka yang pada ngumpul. Kita akhirnya uh, ngelewatin Zoom, uh, ngobrol sama dia, sam mereka sampai kita bisa sebagai tim yang di luar Uh, datang ke sana dan ini cuma sebagai benar-benar volunteering aja kita datang uh, gara-gara masa-masa pandemi yang kebutuhannya sungguh tinggi di sana uh, ya yes. uh, itu lanjutan rembukan warga di sana. akhirnya kita bekerja sama juga ada budidaya lele mempelajarinya kita ada pergi ke kunjungan itu masih kunjungan masih setelah mulai ada wabahnya berturun uh, tidak uh, tidak tidak ada Uh, tidak, bukan zona merah lagi. dan beberapa orang untuk mempelajari um, budidaya lelenya di sana. Kita mempelajari pengolahan limbah di sana, dari limbah rumah tangga, dari dapur, dari, dari limbah sampahnya, dari sampah plastiknya sampai ke depannya juga. Nanti, limbah dari toilet dan kamar mandi, nah, jadinya itu akan terpisah. Nah, jadinya, kita benar-benar ingin mengembalikan kehidupan adat yang dulu, sekali kira-kira dulu, Denpasar pasar di daerah sana. Itu adalah desa di mana kekuatan di dalam gerakan mereka dan kebutuhan kehidupan mereka itu bisa dapat dari alam itu sendiri. Nah, jadinya, di sana kita, kita dalam gerakannya, kita bergotong royong, tidak mencari bantuan apapun kita bahan-bahannya dari sekeliling kita, kita dapat dari tetangga dan segala halnya mendapatkan bambu-bambu yang akhirnya membuat uh, pembibitan pembibitan kita sendiri untuk kebutuhan sayurannya kita. Nah itu jadinya itu adalah lahannya yang kita mulai kita bersihin. Kita membentuknya itu gara-gara di daerah kota kita sekaligus buat bentuk-bentuk yang tetap memanfaatkan ruangnya secara maksimal tapi secara Uh, estetik juga dapat jadinya bisa menarik perhatian orang-orang di sekeliling juga untuk supaya kasih semangatlah bahwa kebun itu bisa berbagai macam hal kita bisa ngelakuin di dalam kebun dalam bisa berkesenian juga jadinya kita uh, semua dari area yang kita bersih bersihin ada bagian tanah kita memanfaatkannya, ada bagian plastik kita bersihkannya. Jadi akhirnya awal-awalnya adalah bagaimana memanfaatkan benar-benar apa yang ada di sekeliling kita. Tanpa mengeluarkan biaya apapun. Nah. Ini masyarakat jadinya udah mulai menumbuhkan pangannya mereka sendiri. Kita ngajarin cara ngebenih sendiri, ngumpulin bibit sendiri, numbuhin gimana, apa di dalam kontainer, apa di tanah langsung, apapun lahan yang mereka punya, dimanfaatkan. Nah. Jadinya itu yang pertama yang di sana itu adalah pembibitannya. Jadinya di sana namanya Habsari Dewi, di mana menjadi area pembibitan awal untuk supaya distribusi ke Banjar tersebut. Dan Banjar ini itu sekitar 1.200 KK. Sekarang kita udah bekerja sama sekitar 200an KK. Terus ini udah naik ke 300 sekarang. Jadinya itu kebunnya sekarang itu. Jadinya itu adalah area sebelumnya tempat pembuangan sampah kita bersihin dan sekarang menjadi kebun yang anda lihat di screen sana itu. Dan ini menjadi kebutuhan langsung untuk masyarakat di sekeliling sana untuk kebutuhan apapun yang mereka panen dari sana. Jadinya nggak diperjualbelikan. Yang penting adalah makan diri sendiri dulu. Nanti kalau udah berlebih silahkan. Tapi pertama semua harus dapat panen, semua harus dapat sayuran ini. Ini dilakukan secara organik dan mendapatkan kesehatan mereka kembali. Nah. Jadi ini ruang-ruang kosong yang tidak dimanfaatkan, gitu. Jadi kita sudah mendapatkan izin dari pemiliknya, pemiliknya itu belum ada niat pembangunan atau apa. Kita tidak membangun sesuatu yang permanen dan cuma langsung menumbuhkan tanaman tanaman di sana. Dan ini termasuk juga pepohonan-pepohonan juga. Jadinya kita membuat hutan pangan lah di tengah kota. Jadinya supaya merubah konsep di mana pangan itu cuma bukan dari sayur, tapi juga bentuknya dari hutan. Kita bisa melihat dari pembahasan Bang Anas, di mana hutan adat itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan ini ingin kita kembalikan, walaupun itu sampai kota. Nah, jadinya itu bagaimana kita benar-benar memanfaatkan ruangnya kita apa yang ada di kota. Mau apapun. Dan ini ingat loh, kita nggak membeli apa-apa, kita benar-benar memanfaatkan apa yang kita punya dan setelah itu kita dapat juga setelah mulai bergerak kita mulai ada funding dan itu kita mulai mendapatkan sedikit pupuk dan segala halnya dari kandang sapinya masyarakat kayak gitu untuk supaya tambah menyuburkan kebunnya sekarang jadinya di satu banjar itu mempunyai enam, enam kebun nah, jadinya kalau kita kalau kita ngelihat itu kalau Gerakan-gerakan itu bisa dibawa oleh masyarakatnya kita sendiri. Kita nggak usah uh, terpikir buru-buru, dan bagaimana kita memulai untuk mempunyai sebuah kedaulatan pangan. Itu itu sebenarnya sesuatu yang sungguh yang bisa kita lakukan langsung saja. Kita nggak usah memikirkan modal, kita nggak usah memikirkan biaya kita bisa dengan gerakan manusianya dengan kemasyarakatan kita kita bisa bergerak langsung dimanapun kita berada gara-gara kalau kita menggunakan al menggunakan apa yang sudah disediakan oleh alam dan bekerja sama dengannya itu itu menjadi sesuatu yang sungguh menguntungkan dan sesuatu yang tidak repot akhirnya gara-gara kalau kita melakukannya permakultur, secara permakultur dan itu dalam dasar permakultur terbalik lagi kepada dasar adat itu-itu kita itu melihat bagaimana kita meniru dan meniru alam dan pola di dalam alam untuk mencukupi sandang pangan papan kita. jadi yani nggak usah enggak uh, dan itu siapapun bisa ngelakuin. Jadi yani kalau membuat kebun gampang aja. Ada tanah di mana? Ada pot di mana? Tanahnya digemburin. Tanahnya digemburin, cari langsung ada daun-daun yang udah membusuk. Cari kandang uh, kandang sapi, jangan cari kotoran yang segernya, cari yang udah menjadi tanah. Uh, war yang warnanya hitam. Kalau nggak ada itu, cari daun-daunan sapu-sapuan tetangga, itu yang dipakai. Membuat kompos, semua kompos itu sudah bisa banyak banget di uh, di YouTube udah ada banyak sekali cara untuk membuatnya. Dan ini kita juga mengajari kepada masyarakat di sana. Dan itu bis itu tinggal anda taruh di tanah, lempar biji, tumbuh, dapat cabai. Dan ini masyarakat-masyarakat di rumah tangga masing-masing menggunakan polybag, menggunakan ember bekas dan segala halnya, apapun yang mereka manfaatkan di ruang itu mereka tumbuhkan. Dan itu sampai di tembok-tembok juga. Dan ini mengumpulkan bukan hanya uh, anak muda juga, tapi akhirnya menemukan Komunitas anak-anak muda di sana, ya, disebut STT-nya, turun-teruninya pemuda pemudi, dan juga sampai lansianya. Jadinya, ada kebun lansia, ada kebun, uh, ada kebun pemuda pemudinya Jadi, mereka mempunyai tanggung jawabnya masing-masing di sana, dan mereka saling berbagi cerita, bergiat bersama, dan mempertemukan lagi mereka di dalam uh, komunitas itu lagi. Dan itu semua mulai cuma dari kebun. Jadinya sampai akhirnya kita awal awalnya itu cuman pingin ngasih makan uh, masyarakat dan pingin mereka mendapatkan makanan yang enak. Sekarang mereka malah uh, kalau sayurnya nggak organik kok rasanya beda. Mereka ngomong kayak gitu uh, dan juga mereka uh, sempat pas itu kebanggaanku yang paling uh, pal paling benar benar udah. Uh, puncaknya adalah pada saat itu wali kota Denpasar datang. Itu udah sebuah benar-benar uh, terima kasih. Udah datang ke, uh, ke kebunnya. Dan pada saat itu, wali kotanya senang banget. Wah, kebun kok bisa kayak gini? Kok bisa indah? Terus, saya dukung nih kamu. Tak, kasi, uh, tak kasih biaya untuk membuat ini lebih bagus lagi. Dan, dan anggotanya ngomongnya kayak gini akhirnya mereka. Jawabannya adalah, waduh pak, jangan pak kita nggak butuh uang kayak gitu kita udah cukup ya kita udah nggak tahu mau mau dipakai kemana dan itu benar-benar sebuah kebanggaan benar negara itu bahwa itu sudah dari gerak tangannya mereka sendiri kebutuhan udah dapat dari sekeliling dan ini ingat di kota kalau di desa di adat sana wah oh, apalagi yang bisa dilakukan di sana dan ini di kota bahwa mereka bisa terasa cukup dan itu yang benar-benar penting Gara-gara apa -gara yang terjadi kita di masa-masa ini adalah bukan kita itu mulai berlebihan hidupnya. Dan kesederhanaan dan kecukupan itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam bagaimana kita hidup di sini, di bumi ini untuk berlanjut ke generasi-generasi selanjutnya. Jadi, ya, kalau Anda mau hidup seperti ini, kalian dimanapun kalian berada itu bisa kalian lakukan di sana di gerakan di Bali saya di sana bersama uh, anggota Banjar di Jogja sini bersama dengan teman-teman namanya Permablitz saya ngebuat arisan berkebun uh, arisan berkebun jadinya ikut arisan tapi menangnya kebun kita bergotong royong ngebuat kebun uh, bergerak sama dengan Ibu Pkk untuk demi ketahanan uh, kedaulatan pangan dan supaya mereka bukan kita mendapatkan hasil uang yang kita kejarnya tapi bagaimana kita menabung uang dulu. Dan menabung kesehatan kita juga. Dan itu yang menjadi kepentingannya. Di, di Bali ada juga dengan sanggar anak-anak. Akhirnya koreografi untuk mulai ngebuat sebuah tarian untuk berkebun. Dan ini menjadi sesuatu yang mudah dilakukan sebenarnya oleh orang-orang dulu. Di mana mereka nembang ke sawah dan bernyanyi dan menari sebelum menanam padi mengembalikan itu kembali dan juga mengambil kedaulatan masing-masing area lokalnya supaya kita bisa berlanjut terus. Jadi itu aja. Rasanya aku cukup segitu aja deh. Rasanya nanti lebih dari tanya jawabnya nanti bisa lebih banyak lagi. Oke okay, luar biasa banget Mas Krisna. Um, aku ada beberapa pertanyaan tapi bisa nanti ya. Uh, tapi. Yeah supaya tahu aja. Beberapa hal yang aku tertarik adalah misalnya eh, bagaimana eh, metode komunikasinya, bagaimana diplomasinya ke masyarakat eh, untuk mengawali kegiatan ini semua. Nanti boleh dijawab. Oh, boleh, uh, boleh. Lalu juga another thing, sa satu hal lagi adalah aku berpikir bagaimana mm, mengkomunikasikan ini ke masyarakat urban. Urban modern hmm. sekarang, ya kan? Dan iya. aku, aku agak merasa bahwa mungkin pertanyaan yang kedua ini bisa dijawab oleh Mbak Sandra, abis ini ya. Malahan, iya. sama dia. Jadi uh, untuk menjelaskan sedikit bahwa apa yang dilakukan Mas Krisna ini uh, sudah dilakukan di beberapa tempat yaitu di uh, beberapa berbagai desa di Bali dan juga di Jogja. Uh, dan juga selain itu, uh, Bumi Langit tempat awalnya Mas Krisna berasal itu juga sudah uh, memberikan kelas-kelas ya pelajaran-pelajaran mengenai ini dan murid murid itu sudah menyebar ke seluruh Indonesia atau bahkan mungkin internasional. Ya, uh, ya syukurlah alhamdulillah ini sudah berjalan uh, berjalan kemana-mana yeah, ah, uh, yeah. ya ada ya. yang ya syukurlah kita di dalam bagaimana, bagaimana kita ngebuat ruang ini kan di bumi langit itu kan uh, kita awalnya bukan membuat sebuah institusi tapi kita adalah ngebuat sebuah rumah dan rumah itu untuk kedaulatan pangan kita sendiri akhirnya dengan Ternyata kedaulatan pangan itu menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk orang-orang Jadi Kita buka menjadi sebuah institusi untuk mempelajari orang-orang belajar. Kalau permakuter bela mau mau belajar di permakuter, mampir ke sini kita ngobrol atau nanti ke Sandra aja, nanti bisa nanya ke sana langsung lebih detailnya. Dan lokasinya di mana ya? Udah ada di mana-mana sekarang. Oke, baik. Berikutnya, aku mengundang Mbak Sandra dari Kebun Kumara untuk menjelaskan, untuk menceritakan berbagai hal, bagaimana tantangan-tantangan dia dan motivasi-motivasi dia untuk menjalankan ini di Jakarta. Loh, ya boleh. Halo, selamat siang, Mbak Mia, dan teman-teman lainnya, Mas Anas, Krisna. Halo. Um, mungkin karena kan kalau bagian aku lebih ke talk show ya Mbak Mia ya jadi mungkin aku buka dengan penjelasan singkat aja tentang kebun Kumara um, jadi kebun Kumara itu um, kita adalah muridnya Krishna <laughs> jadi kita itu berguru sama Krishna dan keluarga Bumi Langit sebenarnya um, setelah uh, kita mengunjungi sebenarnya kebun Kumara itu lahir karena memang kita mengunjungi Bumi Langit sih kalau mau belak belakan ya um, di saat itu saya bersama keluarga kita memang lagi gelisah atau resah tentang keterputusan kami sebagai anak-anak kota dan bagaimana kehidupan dan keseharian kami di kota tuh sangat amat merusak alam. Mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Jadi tidak ada budaya keseharian yang kita bisa mengaku kalau kita tuh merawat alam loh gitu. Itu nggak ada sama sekali dalam keseharian kita sebagai anak kota. Dan itu adalah kegelisahan yang kami rasakan sampai ujung-ujungnya kami bertemu dengan um, keluarga Krishna gitu keluarga Pak Is keluarga Warun di bumi langit dan kita ngambil uh, kursus permaculture yang tadi Krisna sampai cerita di sana uh, terus long story short tahun 2016 kita membangun uh, kebun Kumara karena karena kami merasa um, kesadaran uh, apa ya kes, kesadaran dan ilmu yang kami dapat dari bumi langit itu kok nggak ada ya di kota gitu nah akhirnya kita pengen bikin kebun Kumara sebagai wadah untuk kita sama-sama berguru pada alam, sama-sama mengenal kembali kearifan-kearifan dan budaya-budaya tradisi yang mungkin sudah terlupakan lah ya, sudah terputus lah di masyarakat kota. Jadi Kebun Kumara sekarang adalah sebuah kebun belajar yang tekad kami adalah mendekatkan masyarakat kota dengan gaya hidup yang lebih lestari. Jadi sebagai sebuah bisnis yang kami tawarkan sebenarnya adalah Um, edukasi, jadi workshop, webinar, uh, kegiatan belajar seputar gaya hidup lestari tersebut, berkebun, um, mengkompos, hal-hal yang sebenarnya uh, sangat mungkin dilakukan dalam keseharian perkotaan juga. Yang kalau masyarakat adat atau orang tinggal di desa itu pasti ya tradisi itu kan mendarah daging. Tapi kayak berkebun dan mengkompos itu kan sesuatu yang masih bisa dikatakan asing ya di masyarakat kota. Jadi kami ingin mendekatkan kembali. Um, perkotaan dengan budaya keseharian seperti itu, lalu selain edukasi kami juga ada toko dan di toko kami itu kami sebenarnya menyediakan uh, aneka bibit pangan, uh, media tanam, kompos untuk membantu orang memulai gaya hidup lestari tersebut di rumah gitu. Lalu yang ketiga ada edible landscaping, jadi kami karena kami berguru juga dari Krishna dan kan yang diajarkan adalah bagaimana kita bisa mendesain ruang nah jadi edible landscaping adalah bagaimana kami menawarkan jasa desain dan jasa penggarapan kebun-kebun pangan jadi kalau misalkan ada orang di kota punya lahan atau ada sekolah ada komunitas dia punya lahan duduk gitu yang nggak dia apain -apa, dan dia pengen punya kebun pangan di sana kami bisa menawarkan dan bisa membantu untuk mendesain lahan tersebut dan menggarapnya menjadi sebuah kebun pangan jadi secara garis besar itu yang kami lakukan di kebun Kumara gitu Mbak Mia. Iya, keren banget. Uh, aku have been wanting to go there, udah udah lama banget pengen ke sana belum sempat juga. Tapi aku uh. nggak di belakang. <laughs> aku ingin nanya dong, mbak hmm. ini uh, di in on in practical level. Tadi kan tadi kan bilang ada rasa keterputusan terhadap alam, sebagainya yep. uh, Dalam hal yang sangat dalam prakteknya gitu ya, hal-hal yang sangat simpelnya gitu. Uh, apa sih yang dialami atau dirasain yang rasa something is missing nih sebelum menjalankan kebun kumara itu apa aja sih gitu Oh, kalau dari kami sendiri ya kayak aku tersendiria suamiku sama adik-adikku yang kita bikin kebun kumara sebenarnya kita merasa um, kita merasa ini sih payah aja kali ya payah dan merasa bersalah kali karena sebagai orang yang uh, tanda kutip terdidik ya, maksudnya kita ke sekolah gitu kan, kita juga kuliah, nggak uh, bodoh-bodoh amat juga gitu, maksudnya dibilang kita kita punya ilmu yang ada lah yang kita pelajari, tapi kok sebuah ilmu yang paling dasar yaitu cara merawat alam itu kita nggak ngerti gitu, bahkan bahkan aku selalu bilang aku juga baru mengkomposi tahun 2015 ya, jadi 20 lebih tahun sebelumnya, tuh aku nggak pernah peduli banget soal sampah gitu, cuma peduli sampah kalau lagi mendaki gunung misalnya, atau lagi ke pantai, nggak mungkin dong buang sampah sembarangan di sana. Tapi kenapa kita melakukan hal yang sama kalau lagi di rumah? Sebenarnya kan kalau kita tidak milah sampah, kita tidak mengkompos, sebenarnya kan kita bisa dikatakan buang sampah sembarangan juga karena kita buang ke TPA kan, dan TPA itu kan sebuah masalah besar lah untuk untuk orang-orang yang tinggal di lokasi dekat TPA. Jadi sebenarnya itu buang sampah sembarangan juga kasarnya. Kenapa kita nggak nggak ngerti itu gitu sebagai orang yang tanda kutip terdidik? Jadi banyak hal-hal seperti itu aja sih. Jadi we felt guilty, we felt like a hypocrite gitu ya. Jadi nggak terus ngaku-ngakunya kan cinta alam. Gimana sih orang kota yang cinta alam? Kayak wah oh, gue suka naik gunung, oh, gue pasti nggak mungkin nyampah di sana dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya pas balik pulang ke rumah ya ngerusak-ngerusak juga gitu. Kita tidak ada yang kita lakukan dalam keseharian yang benar-benar mencerminkan uh, kepedulian kita terhadap alam dan mencerminkan sebuah budaya kali ya, sebuah uh, kesadaran gitu, kepribadian yang benar-benar menjalani hidup dengan pemahaman bahwa alam itu emang terpisah gitu dari kita. Jadi bukan, alam itu bukan gunung yang kita kunjungi atau kita pergi ke pantai kan. Sebenarnya alam itulah bagian, bagian, bagian dari diri kita sendiri gitu. Dan itu kalau buat kami pribadi ya, yang kami rasakan itu kita nggak dapet tuh um, holistic, holistic awareness tentang itu ya secara kolektif aku rasa di kota tuh amnesia kolektif ya kita nggak ngeh gitu loh kalau Um, sebagai manusia-manusia modern sebenarnya kita bagian dari masalah kita bagian dari para perusak dan harusnya awareness kita yang kita bangun secara kolektif dan itu harusnya melahirkan sebuah budaya dan sebuah perilaku um, yang lebih berkesadaran. Mm -hmm. Iya benar banget uh, itu berasa sekali bahwa kita biarpun di kota sebenarnya kita masih bisa berkoneksi ke alam dengan apa yang ada di backyard kita gitu di kebun belakang kita atau di depan kita atau di taman-taman sekitar kita itu yang aku lihat. Di sini kita sebentar lagi akan share sedikit gambar-gambar kebun kumara oh. supaya bisa lebih familiar. Oke. Okay. ini adalah Instagramnya rupanya. Mm -hmm. Ini ada kelas-kelas ya, berarti yeah. untuk mengajarkan bagaimana cara berkebun awalnya. Betul. Jadi sebenarnya kalau Instagram kita kita sengaja jadikan sebuah platform untuk edukasi ya. Um, kita menyiapkan berbagai macam konten untuk orang-orang yang uh, pengen mulai berkebun, pengen mulai mengkompos, hal-hal sederhana aja sih gitu, nggak perlu nggak perlu kompleks kompleks banget. kita juga nggak pengen um, orang merasa intimidated ya, um, karena kalau pengalamanku dari banyak orang yang belajar kita yang merasa banyak banyak sekali yang percaya akan tangan dingin dan tangan panas itu loh si jadi kayak aduh saya ini tangan tangan saya itu panas yang nggak bisa nanam. jadi masih banyak sekali teman-teman kita nih yang di perkotaan yang gak, yang tidak merasa kalau dia tuh punya bakat gitu ya kesannya kayak berkebun tuh bakat ya kesannya dia nggak punya bakat untuk berkebun jadi memang yang kami masukkan dalam Instagram adalah lebih ke pengalaman kami sendiri sebagai orang kota yang bukan expert kita gak pernah berkebun atau mengkompos sebelum ada kebun kumara juga jadi kita tahu persis rasanya gimana untuk bingung untuk terheran-heran untuk nggak tahu harus mulai dari mana nah itu yang sebenarnya kami sharing di instagram ini baru nanti kalau ada orang-orang yang lebih ingin mendalami lebih penasaran lagi soal permaculture soal sustainable farming soal kebudayaan indigenous wisdom, misalnya kebudayaan-kebudayaan masyarakat adat, bagaimana itu bisa dia terapkan kalau dia pengen lebih diskusi soal tradisi, baru biasanya itu kita ajak diskusi atau kita sambungkan ke bumi-langit, kita sambungkan ke orang-orang yang bisalah menyalurkan inspirasi dia gitu, atau teman diskusi buat aspirasi mereka cuma memang pada umumnya kita mencoba untuk meracuni masyarakat kota biar mau berkebun dulu gitu, sebagai bagian dari uh, keseharian mereka Iya, oke. Aku akan bertanya sedikit tentang hal-hal praktikal dulu sebentar. Mm. Uh, untuk sambil ngeliatin Instagram ini, gitu. Tanaman-tanaman uh, makanan apa, gitu? Tanaman-tanaman bisa dimakan apa yang paling mudah untuk ditanam untuk pemula nih? Wah oh, banyak. Kelor gampang, katuk gampang semua yang nggak perlu semua yang nggak yang kalau dipanen terus-terus keluar itu gampang sebenarnya buat pemula jadi kalau dia nyari bumbu dapur kayak kemangi itu sebenarnya semakin dia sering panen dia semakin akan subur kalau sukanya sayur-sayur bening kita selalu nyaranin kelor katuk itu gampang kalau orangnya pengen nyemai dari benih kangkung bayam itu tergolong gampang gitu banyak udah mm -hmm, sebenarnya sebenarnya semua hal yang dimakan sama masyarakat kita sehari-hari, atau pasti dalam seminggu ada deh orang makan tumis kangkung gitu kan. Pasti ada sayur bayam dalam seminggu. Nah hal yang kayak gitu yang udah jadi budaya yang ada di meja makan kita, itu kita mengajak kenapa tidak jadi budaya yang ada di kebun depan rumah, atau kebun di atap gitu, atau kebun di balkon, di teras gitu. Iya. Berarti kalau misalnya kita cuma punya balkon nih, mm -hmm. ya, uh, apa nih yang kita butuhin? Uh, wadahnya media tanamnya, lalu bibitnya. Mau bibit itu dari stek-stekan, kalau aku sering nyolong, nyolong dari bumi langit juga sih. <laughs> Atau kalau misalnya kita kemanapun, ke kebun, kita tinggal beli stek-stekan aja, kita tancap-tancap, bisa tumbuh lagi. Atau bisa beli benih. gitu Banyak sekali tempat-tempat yang menjual benih erlung ya, benih benih apa ya istilahnya benih bukan benih organik ya benih bener 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 benih nusantara gitu bisa beli beli di banyak sekali yang sudah menjual benih benih seperti itu kalau kita pengen nanam di rumah Iya, di toko online udah banyak ya. Mm -mm. Media tanam tuh maksudnya adalah tanah yang sudah dicampur dengan berbagai macam dengan pupuk, dengan macam-macam itu. Iya. Yeah. Media tanam siap pakai. Uh -huh. Uh -huh. Jadi, ya sebenarnya terserah kita, kita kita sebenarnya mengajak orang untuk belajar mengenal tanah ya. Jadi, kita selalu kita selalu mendorong orang untuk meracik gitu media tanam untuk mencampur. Jadi, dia mengenal tanah teksturnya seperti apa. Um, dia harus mengira-mira sendiri kapan dia menambahkan pupuk seberapa banyak pupuk dalam sebuah media tanam itu kita selalu menganjurkan orang untuk mengalami itu sendiri karena um, yang aku pelajari juga sangat amat dari Krishna adalah soal kemuliaan tanah gitu jadi tanah itu sebagai sebuah kehidupan gitu ya dan yang menyongsong semua kehidupan lainnya itu kan hal yang sangat asing ya buat masyarakat kota kita nyentuh mungkin nggak pernah ngelihat juga nggak ada gitu orang kan sudah nggak ngelihat tanah yang ngelihat kan rumput gitu nggak ngelihat tanahnya kan tidak meli tidak mengenal tanah sebagai sebuah kehidupan jadi akhirnya tanah tuh tidak dimuliakan gitu dan itu sangat um, apa ya sangat bertolak belakang aku rasa dengan tradisi dengan budaya kita di mana baik dari segi agama pun atau dari segi tradisi, yang kita selalu diceritakan bagaimana mulianya tanah. Tanah itu manusia berasal dari tanah. Suatu hari kalau kita mati pun kita kembali ke tanah. Um, lalu um, semua kehidupan itu pasti berasal dari tanah. Kalau tanah tidak bisa menumbuhkan rumput aja, itu nggak ada makhluk-makhluk hewan lain yang bisa makan dari situ. Rantai makanan semua dimulai dari tanah. Terus kalau dengar cerita tanah itu kan sejitu mulianya sampai semua rumput liar yang tumbuh aja tuh punya fungsi masing-masing sebenarnya untuk menyuburkan tanah itu juga. Makanya rumput liar ada banyak banget jenis. Ada yang tumbuh di tanah yang padat untuk dia memecahkan tanahnya. Ada yang tumbuh di tanah berpasir untuk dia memeluk tanahnya. Jadi kayaknya semua kehidupan di bumi itu ada untuk memuliakan tanah. Terus kok bisa kita manusia tuh nggak nggak ikut serta gitu dan tidak mengenal tanah itu sendiri. Jadi di Kebun Kumara sebenarnya kita juga ingin mengajak orang untuk mengenal kembali dan memuliakan kembali tanah dengan meracik si media tanam itu sendiri. Keren, keren banget. Dan dalam konteks uh, pemulihan tanah ini ya, kita juga mau melihat bahwa ini bukan mengenai tanahnya atau mengenai buminya, tapi juga uh, benefitnya itu mengenai manusianya juga. Dalam praktek uh, pemulihan holistik yang aku jalanin, itu uh, salah satu yang aku selalu kasih, uh, selalu ingin ke klien gitu loh bahwa ya, ke pasien gitu, bahwa uh, earthing, teknik earthing, teknik mana kita melepas sepatu, menyeker, dan berjalan menyentuh tanah, itu adalah metode yang surprisingly, mengagetkan sekali, bisa menyembuhkan dan memicu penyembuhan fisik dan mental dengan sangat cepat. Seperti itu, karena kita ber berkoneksi ke, ke uh, elemen kita, gimana juga manusia adalah manusia organik kan keren keren banget aduh pasti yeah. pingin ngobrol lebih panjang tapi masih ada lagi uh, bisa bu, boleh cerita tantangan tantangan apa yang terbesar untuk menerapkan ini di tengah masyarakat kota tantangan terbesar untuk berkebun maksudnya mbak mia atau berkebun atau gaya hidupnya sendiri ya gaya hidupnya maksudnya kan ada ada Uh, tentu kan Sandra hidup dengan komunitas-komunitas yang biasanya hidupnya begini gitu kan berbeda gitu dengan dengan apa yang diupayakan di Kebun Kumara itu satu lalu kedua bagaimana yeah. mengkomunikasikan ini gitu ke masyarakat kota ya yeah, ya yeah. sebenarnya uh, cukup menantang memang karena uh, segitu terputusnya sih ya tradisi ini di perkotaan kan jadi bagi banyak sekali orang Uh, nyeker di kebun aja tuh hal yang sangat aneh itu kita udah sekali dua kali orang datang ke kebun kumara... benar-benar nanya ini anting kebun kumara... semuanya beneran nyeker ya gitu mereka sesungguhnya setengah sesungguh percaya itu gitu jadi emang dan kita juga sering dapat anak-anak sekolah yang kalau kita ajak untuk nyeker bahkan nggak usah di atas tanah deh mungkin gimana ya kan basah dingin gitu mungkin mereka tidak terbiasa jadi kita suruh di atas rumput respon mereka pasti ehm, aku takut nanti dimarahin sama di rumah, kalau, kalau nyeker, gitu atau uh, nanti aku takut kok kos kakinya tuh kotor, gitu nanti kalau kita suruh dia buka kos kaki, dia takut dimarahin, gitu. Pokoknya banyak banget ketakutan ya karena keterputusan tadi. Jadi um, kadang tantangan kita sih sebenarnya market itu kan ada banyak ya. Jadi memang ada orang-orang yang datang ke kita memang yang sudah mau memulai gitu. Itu kan itu kan jelas lebih mudah. Mereka sudah mau megang tanah, mereka sudah mengerti pentingnya fresh fresh food from home. Home, mereka mengerti kenapa kok anak saya harus diajarkan kembali untuk mengenal alam itu kan mudah ya untuk kita ajak. Cuma ya ini nih yang sebagian besarnya yang sebenarnya tidak terpapar dengan alam ini emang uh, menantangnya adalah kita mengajak orang untuk keluar dari zona nyaman dari kebiasaan yang mereka ketahui sebagai kebenaran kan gitu sebagai norma sebagai norma pada umumnya gitu. Jadi itu kenapa kita membuat uh, berkebun itu Ya ini kayak kenapa mungkin salah satunya ya yang kita ceritakan ke orang Baik lewat Instagram atau lewat pengalaman ya kita buat berkebun itu sebagai hal yang tidak intimidatif gitu Dan hal yang tidak perlu, um, tidak perlu banyak apa ya gak, kayak Tidak perlu langsung sukses gitu loh Jadi kalau orang berkebun itu kan, orang kota itu kan selalu, kita selalu dibiasakan dengan output ya Jadi suka lupa prosesnya, pengennya langsung berhasil Ya kita ceritakan kembali aja bahwa berkebun itu kan proses dan justru di situ sih maknanya yang dan disitulah kekosongan kesadaran yang perlu diisi. Dan itu bisa diisi oleh berkebun. Jadi lebih ke messagingnya si ya, Mbak Mia yang memang kita godok agar uh, bisa masuk gitu loh ke orang-orang kota yang memang dalam kesadaran mereka sendiri ini tuh gak ada gitu. Gaya hidup seperti ini tuh gak ada. Keren, keren banget. Um, tadi mau bicara output mau gak mau jadi penasaran juga sih sama output ya. Saat ini uh, seberapa mandirinya uh, keluarga Sandra dengan... Um, dari konsumsi pribadi. Dari, uh, uh, pribadi. Nah, oke. Okay, kalau kami di kebun Kumara sebenarnya um, uh, apa ya visi atau um, hal yang ingin kami tekankan bukan bukan melulu soal kemandirian pangan sebenarnya. Jadi kami bukan mengajak orang menjadi petani kota. Yang kami tekankan adalah kami mengajak orang untuk lebih mengenal prinsip-prinsip alam kembali dan menyelaraskan hidup kita dengan itu. I see. Gitu karena pendekatan kemandirian pangan kalau buat kami pribadi di kebun kumara bukan sesuatu yang um, bukan sesuatu yang adalah ujung tombak perjuangannya gitu karena nggak nggak apa-apa juga kalau misalnya kita masih nggak mandiri pangan dalam arti kata kita tidak harus memutuskan diri kita dari e, para petani lokal, para produsen lokal kan justru dengan berkebun harusnya kita berkepihakan pada mereka dan bagiku untuk masyarakat kota dia menumbuhkan kebun untuk mandiri itu cukup mustahil karena antara nggak punya lahan atau pasti nggak punya waktu. Untuk dia semua sendiri, terus nggak mau beli sama sekali. Dan kalau di aku pribadi sama Dira ya suamiku, bagi aku sih kalau mau kayak gitu agak bunuh diri ya, karena kita memutus hubungan kita dengan society gitu dengan dengan sosial dan kita nggak menginginkan itu. Jadi yang kami tekankan memang lebih ke menghadirkan alam dan merawat alam dalam keseharian itu sih. Jadi memupuk kesadaran dan keterputusan itu, jadi menjalin keterhubungan kembali itu yang sebenarnya pesan yang ingin kami sampaikan ya, yang ingin kami perjuangkan. Kemandirian pangan atau kita bisa metik um, sesuatu setiap hari untuk memenuhi kebutuhan rumah itu added value-nya gitu. Jadi ketika kita mau melestarikan alam ya kita dapat added value tersebut. Dan di kebun kumara sih kita setiap hari pasti panen. Uh, maksudnya untuk tim ya kan kantor kita di kebun juga jadi kita bersebelas dua belas itu setiap hari pasti ada yang kita panen untuk kita lengkapi uh, makan siang kita jadi bisa itu pepaya bisa itu apapun lah yang ada di kebun kita dan aku di rumah pun begitu cuma kita tetap beli dari pasar bisa kita tetap beli dari para produsen lokal dan itu bukan sesuatu yang mutually eksklusif ya bukan berarti kalau berkebun harus semua sendiri dan itu yang sebenarnya itu value yang aku dapat juga dari uh, Krisna dan tim Bumi Langit ya, jadi pas awal-awal aku kesana juga aku sempet sih di posisi yang ya udah kita coba aja nih mandiri 100%. gitu, lalu aku banyak diskusi dengan Pak Is, dengan Krisna sebenarnya nggak harus se ekstrim itu gitu, nggak hmm. apa-apa kalau kita bekerja sama dengan orang-orang dan mendukung uh, berpihak pada produk lokal, berpihak pada, pada para para petani, para produsen yang memang turut merawat alam juga itu tuh bisa kita lakukan gitu karena um, balik lagi alasan besar kenapa kita melakukan berkebun sebenarnya kembali lagi untuk mengenal ya, alam ya, itu kan ya. untuk kawat ya, alam yang lebih asik mendengarkan. Ya, Hi, ya. Dengerin, mengetik. Sorry, ada yang belum... Jadi tujuannya lebih ke mencapai suatu koneksi yang lebih menyeluruh ya, lebih holistik ya. pemahaman mm -hmm. alam, pemahaman tentang koneksi kita dengan alam dan sebagainya bukan Bukan bertujuan, oh, berproduksi, bukan itu ya berarti. ya Iya. Keren-keren uh -uh. banget. Um, ini sudah banyak pertanyaan, jadi mungkin boleh kita masuk ke situ. Sebelumnya aku ingin bertanya satu hal tentang ketika ketiga ketiga ketiganya ya, selain dari cara hidup cara hidup baik di masyarakat kota maupun di masyarakat adat. Uh, selain dari cara hidupnya, apakah ada juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap mendukung atau malah menjadi kendala dalam uh, persoalan koneksi ke alam ini, persoalan kemandirian pangan, persoalan pemahaman budaya budaya pangan dan sebagainya? Mungkin uh, para pembicara ada yang mau menjawab? <laughs> ya, saya dulu mungkin ya. Kalau di masyarakat adat sebenarnya apa ya untuk saat ini ya kebijakan itu banyak yang berubah tapi perubahan untuk ya mendukung masyarakat adat saya kira nggak banyak. Maksudnya bagaimana? Ya kan sekarang sudah ada uh, kebijakan soal hutan adat, kearifan lokal dan lain sebagainya. Cuma ya banyak juga ya uh, pemerintah daerah justru ya mengatakan bahwa masyarakat adat enggak ada di tempat kita. Kenapa? Karena ada kepentingan-kepentingan di dalamnya. Misalkan ya, yang kemarin kasus yang sangat eh, apa ya? viral kalau kita bahas ininya, itu di laman kinipan. Ya, jelas-jelas di situ, ya, masyarakat adatnya. Gitu ya. Tapi dikatakan tidak ada. Ya, karena ini kebijakannya kenapa? Semua kebijakan kebijakan yang ada di nasional ya itu baik dari undang-undang dasar itu 28 I 18 B sama 28 I itu kan bicara soal masyarakat adat. Beber, beberapa undang-undang sektoral juga bicara masyarakat adat tentang hutan, tentang pulau dan pulau kecil dan lain sebagainya. Cuma ini yang jadi masalah, mereka semua mensyaratkan ya adanya perda atau SK. Bayangkan satu komunitas, untuk ngurus perda yang uh, kita pernah uh, mendampingi ya di Malino, itu membuat perda itu. jadinya itu sekitar 700-1 miliar lah, hmm. untuk jadi satu perda. Bayangan, ya, bah itu pun juga tergantung dari kemauan politik ya. penyelenggara yang mau membuat perda ini. Hmm. Kalau tidak punya kemauan politik, ya, nggak akan jadi itu loh intinya apa sebenarnya ini kan itu justru ya perjuangan di aman itu pengen menunjukkan bahwa sebenarnya sampai saat ini pun sebenarnya isu di masyarakat adat itu soal rekognisi ya bahwa kita punya masyarakat adat dengan sistem yang saya ceritakan tadi ya masih banyak ini ya itu belum ya diakui secara kok mungkin teks ya bahwa kita itu binika tunggal ika Ya, tapi yang dikedebatkan tunggal ikannya saja, gitu. Tapi binekanya nggak pernah uh, diurusin dengan baik, gitu ya. Sehingga, uh, kalau saya mengibaratkan, ya justru uh, nanti nyambungnya ke undang-undang yang uh, mengancam, ya justru kayak ketika ini kebijakan kebijakannya ada itu memberikan ruang, ya. Misalkan, kalau balapan lari, ya balapan lari antara masyarakat adat dengan investor atau pihak-pihak ya, tertentu yang tidak mau menggunakan sistem gotong royong dan lain sebagainya itu masyarakat adat itu suruh startnya sama ya tapi badannya diikat gitu loh jadi suruh lari ya tapi kalau agak jauh mengancam kepentingan orang tertentu ya ditarik lagi itu ya padahal ya kurang apa lagi ya banyak penelitian ya banyak bukti yang sudah ada bahwa mereka itu ada sistemnya masih banyak yang di eh, apa ya di dilakukan lah intinya ya adat melihatnya. dan itu eh, membantu sebenarnya membantu merubah rencana-rencana pembangunan yang harusnya bisa membuat Indonesia ini besar negara besar gitu ya hmm. Itu uh, sebenarnya. Jadi uh, tadi ada pertanyaan di chat itu uh, me memberdayakan masyarakat susah sekali, ada mungkin ada yang bicara soal uang dan lain sebagainya. Kalau di Aman sebenarnya saya saya ini bukan bukan apa ya dalam artian membawa program. Ya, kasus di Sake kayak kemarin ya. Saya tiga tahun di sana itu ngapain? Uh, cuma ngobrol-ngobrol aja. Gitu. Jadi Program-program yang kita bahasakan dengan bahasa yang tadi, kedaulatan, pangan, dan lain sebagainya, sebenarnya itu dari mereka. Iya, ya, dari mereka sudah dijalankan sendiri, ya Mas. Uh, dari jalankan ya, dan dan kepentingan uh, mereka sendiri, gitu ya, bahwa mereka itu kan, kalau kebanyakan di Aman, ya, komunitas ngopinta anggotanya itu kan mulai, mereka tertarik dengan Aman itu karena mereka punya masalah, ya. banyak konflik lah anda aman seperti mediatornya ya dalam konteks ini uh, ya aman aman ini sebenarnya yang bentuk ya dari tetua-tetua adat juga tanggal 17 Maret 99 itu kan para tetua-tetua adat uh, datang ke Jakarta sebenarnya iya. protes dengan situasi kondisi dan ini dan sepakat Mas. untuk membentuk organisasi gitu loh sehingga Ais. kalau ke masyarakat ya kalau pengalaman kita jangan bawa sesuatu yang mereka nggak ngerti Oke. Okay. Ya. Jadi kecenderungan itu yang ingin disampaikan sama saya Ya. mana dari pusat kita membawa sesuatu ke tempat-tempat lain dan merusak injeksi itu. Sementara Persis. itu tidak in harmony lah, tidak, tidak harmonis mungkin dengan kebiasaan dan pola hidup mereka. Ya. Mulai dari mereka gitu ya. Nah, kalau kebijakan yang ini kan sebenarnya yang paling dekat ini ya. Kenapa aman menolak keras Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Mm -hmm. Undang-undang Cipta Kerja kalau kita baca ya sekilas ya kita ada teman-teman hukum yang menganalisis itu lebih banyak membawa investor untuk me me menggusur masyarakat adat itu. Iya. Itu ya. E, jadi e, itu tadi ya ibarat balapan lari yang satunya diikat ya kalau terlalu panjang ditarik lagi ya satunya lagi diberi keleluasaan. Oke, ini wilayahku. Silahkan kalian datang, silahkan berbuat semaunya, gitu ya. Ambil sumber dayanya, gitu ya. Yang penting, eh, terima beres, gitu ya. ininya. kan seolah-olah begitu, iya. Uh -oh. oke, okay. itu yang... Uh, mungkin yang kita... harus maaf, kita harus ya, ya, mm -mm. Iya mantap terima kasih Mas Anas mungkin uh, dari Mas Krisna atau dari Mbak Sandra bisa komentar sedikit apakah ada terasa ada ya kebijakan atau entah peraturan atau entah apapun di lingkungannya yang mungkin meng, uh, menghambat atau bahkan mendukung upaya-upayanya ada respon dari Mbak Sandra atau dari Mbak, Mas Krisna? Kalau nggak ada, kita move on ke pertanyaan lainnya. Uh, Kalau dari aku singkat aja, sebenarnya to be honest ya mbak kita lebih ke movement ke grassroots ya. Dalam arti ya, kata halo. walaupun kita walaupun kita uh, bisnis gitu ya kan sebenarnya kita mengkampanyekan sebuah gerakan untuk kembali berkebun, untuk kembali peduli soal sampah, untuk kembali mengkompos, gitulah ya. Itu yang sebenarnya kita lebih kita lebih memusatkan perhatian kita ke situ sih kalau di kebun kumara. Jadi terlepas ya dari segala hal. Ya, ya, sebenarnya kita ikut sih diskusi. Ada ada saatnya kita ikut diskusi juga soal itu, tapi kan balik lagi ya itu itu kan kompleks ya pasti aduh Mas Anas juga pasti inilah Krisna juga itu kan hal yang sangat amat kompleks sangat berlibet kalau mau didiskusin banget soal sistem industrial food chain kita sekarang dan bagaimana sebenarnya semua makanan diproduksi itu cuma 20% larinya ke orang-orang 80% lagi larinya ke livestock dan lain-lain itu kalau mau dibahas detail itu bisa sih cuma Apakah itu membuat masyarakat kota, misalnya dalam konteks kebun kumara, apakah dengan mengetahui itu masyarakat kota jadi mau berkebun, dan mau mulai mengenali alam ya mungkin hubungannya enggak seclear cut itu kan makanya diskusi-diskusi itu paling kita lakukan karena emang kita pengen juga lebih sadar dan mengambil posisi aja sih kebun kumara akan berperan di mana nih dalam uh, the big scheme of things tapi tidak melulu menjadi sesuatu yang kita utarakan sih um, ke publik kalau atas nama kebun kumara gitu ya Mbak Mia. paham paham banget mungkin dari Mas Krisna ada komentar sedikit Iya um, sih, aku sih sebenarnya udah dikabar sama Sandra juga tuh tadi. Selalu <laughs> ini berdua nih, telepar lemparan <laughs> <laughs> Jadinya ya kalau aku kan ber ya, ya, kan di sini kita main bola semuanya, Bang Ana, Sandra aku. Bener. Ya, jadinya ya, akhirnya gerakannya dari mana yang kayak untuk supaya tidak berbenturan dengan itu, akhirnya banyaknya gerakannya yang kita lakukan itu benar-benar grassroots aja di mana langsung bergerak dengan masyarakatnya jadinya tidak benar-benar bermulai dengan hal-hal yang malah membuat kita menjadi repot kayak gitu dan banyak kejadian-kejadian yang akhirnya itu punya uh, kalau uh, macet-macetnya dari mau ke pemerintahan yang atasnya tapi macetnya rada di tengah itu ada sering-sering kejadian terus akhirnya kayak kita ngapain sih ngelakuin kayak gini kita bisa gerak sendiri kok ah gerak aja kok asal ada alam kita manusia mau bergerak alam pasti mendukung kayak kita gitu aja akhirnya <laughs> Kalau kita tertarik banget dari Mas Krisna nih terutama tertarik banget bagaimana metode komunikasinya. Karena aku lihat nih mulai ada perbedaan sebenarnya metode komunikasi uh, untuk menggiatkan, untuk mengaktifkan ini dari antara Mas Sandra sama Mas Krisna. Kalau dari Kebun Kumara, aku lihat uh, sosial media mereka sangat amat kuat dan itu uh, desain very properly untuk menyampaikan pendidikan-pendidikan, edukasi-edukasi tentang uh, apa yang ingin dicapai oleh Kebun Kumara. Uh, dari situ banyak sekali terjadi komunikasi. Aku pun tahu Kebun Kumara dari Instagram seperti itu. Nah, sedangkan kalau praktek yang dilakukan Mas nah itu bagaimana tuh memulai komunikasinya dengan uh, pada saat baru pindah ke Bali nih? Itu gimana uh, mulainya awal mulanya dan sebagainya? Ya kita kita masalahnya kalau di timnya aku kebanyakan kita gaptek jadinya kita sama teknologi rada bingung kayak <laughs> gitu. Uh, Instagram rada telat jadinya <laughs> kita orang-orang orang-orang lapangan semuanya yeah. tapi akhirnya pendekatannya itu naik menariknya itu selama ini kalau aku pengalaman dari yang di Jogja aku pendekatan selalu ke ibu-ibu gara-gara bapak-bapak itu malah yang paling susah biasanya diajak ibu-ibu jauh lebih gampang uh, selalu ibu PKK itu kuncinya membuka semua komunitas kalian Iya <laughs> yeah. yeah. uh. Uh, jadi ibu Pkk itu menjadi kuncinya. Jadi kalau di sebagian besar komunitas-komunitas lain itu pasti itu ibu Pkk. Mm. Dan itu mengebahasnya itu adalah sebenarnya adalah bagaimana um, bukan cuma menjaga kesehatannya mereka, tapi diawalin malah dengan hitung-hitungan dulu. Bu kalau misalnya nggak beli sayur bisa nabung berapa ya? Mm. Nah, diajak kayak gitu langsung itu langsung mikir. Gara-gara selama ini petani pun tidak ada yang menumbuhin makanan untuk mereka sendiri di sekarang. Yeah. Petani tetap akhirnya mending jual hasilnya mereka, terus nanti beli lagi. Petani beras juga di Bali kayak gitu. Berasnya dijual untuk beli, padinya dijual untuk beli beras. Ah, okay. nah dunia, Kondisinya petani kita kayak gitu di sana. Dan sekarang pergerakan yang di kota adalah, gerakan kota sama desa akhirnya jatuhnya sama juga. Di mana sekarang itu paling penting adalah ngasih makan diri sendiri dulu. Bagaimana pengeluaran dari rumah tangga itu seminim mungkin pendekatanku selalu ke sana dulu. Jadi bisa nabung banyak. Jadi bukan naikin pendapatan, tapi ngurangin pengeluaran. Pendekatanku banyaknya kayak gitu. Dan kebetulan pas di Denpasar, bapak-bapak kan nggak pada kerja. Semua di Bali, Bali menjadi pulau hantu kan. Nggak ada yang berpatokan kepada pariwisata. Ya, karena kondisi pandemi ini ya. Nah, gara-gara kondisi pandemi, orang nggak ada yang bisa bekerja. Akhirnya bapak-bapak yang maju. Bapak-bapak pun maju. Bapak-bapak nah, pun maju akhirnya dari sana. Dan gerakan aku selalu pendekatanku mulainya dari sana, gara-gara kalau kita ngebahasnya ada yang bisa dibahas tentang kesehatan, ada yang uh, kesehatan tubuh, ada yang bisa uh, lebih ngebahas masa depan, Itu untuk anak-anak muda dan segala halnya bisa untuk gaya-gaya keren-keren juga kan ajak anak-anak mural kayak gitu ngebuat kebun dengan ada muralnya kan jadi ada instagramable kan mereka datang. <laughs> Jadinya pendekatannya beda untuk setiap orang. Tapi kalau untuk untuk ke masyarakat dan segala halnya, aku yang paling utama pendekatannya adalah sebenarnya bagaimana pen, uh, keuangan itu menjadi kelihatannya paling harus dibahas banyaknya untuk orang-orang kalau di desa uh, di desa dan apalagi masa pandemi ini. Yeah. Jadinya aku, aku ngawalinnya dari sana dulu. Dan itu nanti bisa berlanjut terus sampai akhirnya bagaimana mereka bercerai mulai menyadari bagaimana ternyata mencukupi kebutuhan mereka itu itu sungguh gampang iya. kayak gitu loh ini uh, berkaitan dengan ibu-ibu <laughs> ini ada pertanyaan dari uh, ibu Ati Martiana dia ingin menjelaskan penjelasan lebih detail tentang metode arisan berkebun mungkin bisa dijelaskan tuh secara kita sudah masuk ke dalam konteks itu sekarang <laughs> oke okay. arisan arisan berkebun itu uh, arisan berkebun itu uh, nama, nama gaulnya permablitz. Permablitz. Iya. Yeah. Uh, uh, itu sekarang ada di Bali, ada terus ada di di Jogja. Um, Jakarta sempat buat tapi gagal, ngumpulin orang Jakarta setengah mati. Sandra, Sandra yang berhasil. Uh, aku biarkan itu ke Sandra aja. Tapi arisan berkebun itu simpel aja. Aturannya itu adalah um, Aturannya per, uh, arisan berkebun itu cuma um, jangan injak bedeng. Bedeng <laughs> adalah tempat di mana numbuhin tanaman. Nggak boleh diinjak, itu adalah tempatnya tanaman. Yeah. Uh, Non-profit mm -hmm. ini nggak boleh untuk mencari keuntungan atau apapun. Mm -hmm. Dan ketiga, have fun. Yeah. Utamanya adalah kalau uh, memulainya, adalah kita mulai arisan. Kamu harus membuat tiga gotong royong, tiga kebun dulu. Baru Anda bisa masukin kebunmu dalam arisannya. Oke, okay. oke, okay. nah, Jadi Yang ya. bantuin Mbak Sandra sama Mas Anas, sama Mas Krisna, bikin kebunnya dulu sebelum kebunku bisa dibantuin. Begitu juga, Persis. Nah, supaya supaya udah nabung. Nah, setelah itu nanti orang-orang bakalan gotong royong, nolong-nolongin bisa dibuat kita buatin list. Tolong bawain daun-daunan dari rumah Anda. Tolong bawain ini dikit kayak gitu, apapun jadi. Halo, Mas Krisna hilang. Apa itu tim yang koordinasiin untuk bagaimana ngelakuin ke supaya nggak berantakan? Oke, okay, ini sepertinya ada gangguan. Ada apakah di tempat yang lain Mas Krisna juga freeze? Iya, yeah, nggak yeah, freeze. Sama. Wah, sayang banget. Kita tunggu dia kembali. Uh, sebelumnya, mungkin aku ingin tanya sama Mbak Sandra. Sekarang, uh, bagaimana uh, kita gotong royong membuat kebunnya? balik keep going, Mas Krisna. Halo, Mas Krisna. Barusan hilang, sekarang mute. Aku Mas, keputus di mana tadi? Waduh, di mana tadi ya? Uh, agak panjang mas, agak <laughs> panjang. Uang, uang <laughs> orang, orang bisa bawa daun, orang bisa bawa, iya. orang ada yang bisa bawa daun. Kamu punya apa? Bisa dibawa apa? Terus orang yang punya rumahnya, orang yang dikerjain ngapain? Gitu. Uh, orang yang punya rumahnya itu jam, iya orang. jamu aja, menjamu, menjamu, ngebuatin teh iya. atau apa kayak gitu aja. Kadang-kadang uh, kita kebun-kebun yang lain yang udah punya kebun-kebun yang udah jadi, mereka ngebawain. Uh, teh tehan yang ngebawa sereh ngebawa ngebawa apa tuh ngebawa sayur sayur dari tetangga kadang kadang kita sampai masak juga jadinya dari yang kebun kebun lain oh aku butuh terong aku butuh cabai aku butuh tomat oh kita buat sambal terong jadinya ada tim masak ada tim kebun nanti setelah udah berkebun kita makan bareng dari hasil kebunnya semua teman teman yang udah dibangun sama permablit atau warisan berkebun jadi bentuknya gitu aja sederhana mm -hmm keren keren banget <laughs> seru banget itu akan di kita kita coba terapkan <laughs> ayo ditiru silahkan nanti aku halo-halo lagi akan hal itu pertanyaan mungkin aku ingin nanya ke mbak Sandra kalau kebun kemarin gimana apakah uh, dengan tetangga tetangganya apakah terjadi koneksi atau lebih ke orang yang datang ke kebun kumara? hmm oke okay. itu menarik sih mbak Mia karena uh, kebun kumara ini kan lokasinya bukan di lahan pribadi ya jadi kami itu lokasinya ada di Ciputat di dalam Taman Wisata Situ Gintung. Hmm. Jadi lahannya sendiri ini adalah public uh, public recreational site. Jadi orang sering datang ke situ untuk ya misalnya dia pengen jalan-jalan di Situ Gintungnya, dia pengen lari di situ. Ada yang ada tenan-tenan lain lah di situ. Jadi kita cuma menyewa sebagian lahan di situ kan untuk jadikan kebun belajar. Nah di awal kehadiran kami di tempat itu. Memang uh, kami sudah mengenal nih pengelo, pemilik dan pengelola lahannya, dan um, tentunya kami ingin sekali mengajak beliau untuk terlibat ya jadi dari awal memang lahan yang kami sewa, lahan-lahan yang terabaikan dan uh, yang, yang butuh direvitalisasi kasarnya. Jadi kita sengaja ngambil lahan-lahan yang bisa tempat pembuangan sampah liar, tempat pembakaran sampah. Justru ya lahan lain yang dia juga suka itu yang kita ambil, kita sewa, kita jadiin kebun pangan, kita jadiin rumah kompos. Uh, kita jadiin ada urban forest yang lagi ada food forest yang lagi kita garap. Nah kita ngambil sengaja lahan, -lahan tersebut. Tapi kita juga sebenarnya uh, bicara dengan beliau bisa nggak uh, kita kerjasama lebih dari itu. Contohnya untuk hal sederhana soal sampah misalnya. Jadi di dalam tempat itu kan banyak banget dedaunan ya. Itu lokasinya tuh sekitar tiga tiga setengah hektar kalau diukur semuanya ya seluruhnya ya. Yang kami garap itu sekitar yang kami sewa dan garap itu sekitar 1.500 lah meter persegi jadi sangat kecil jadi dan itu, bisa dibayangin ya mbak tiga setengah hektar itu banyak banget pohon itu banyak banget daun dan itu semua masih sering sekali dibakar jadi kita sempat itu kenapa kita bikin rumah kompos juga biar kita bisa mengkompos daunan itu um, kalau tenan-tenannya juga mau milah mari biar kita kompos tapi ya itu yang kami temukan memang um, mengubah landscape ya mengubah alam itu sebenarnya nggak sulit gitu yang yang sulit adalah mengubah Orang mengubah manusia itu gak gampang. Nila sampah tuh buat kita mungkin masuk akal, mungkin buat orang tuh merepotkan dan ri, uh, meribetkan gitu kan buat mereka. Jadi, kalau pendekatan kita ke lokasi kita dan orang-orang terdekat, stakeholder terdekat itu masih kita uh, apa ya, tinjau lagi, masih kita pelan-pelan perlahan kita ajak untuk terlibat itu sih. Kalau di lokasi terdekat ya, tapi kalau untuk mengajak orang lain, kalau itu publik ya, kita menguat, kita lagi mencoba untuk menguatkan. Tadi Simba betul edukasinya. Jadi kami juga nggak mau, seakan akan kalau lo nggak bisa bayar workshop, lo nggak bisa dapat edukasi berkebun. Kita juga nggak mau yang seperti itu. Gitu, kami sangat menyadari bahwa um, materi yang mudah dipahami seputar berkebun itu kalau kita cari online itu dalam bahasa Indonesia itu hampir nggak ada yang ada tuh dalam bahasa Inggris dan kalau nemu dalam bahasa Indonesia itu tuh terlalu expert gitu loh sampai yeah. ngomongin pH tanah, ngomongin apa segala macam kayak sebagai orang awam pas aku awal baca itu ya juga pusing gitu ya. Uh -huh. Jadi ujung-ujungnya harus belajar yang bahasa-bahasa Inggris ini gitu. Jadi akhirnya kami merasa bahwa salah satu impact gitu yang pengen kita hadirkan adalah memudahkan orang untuk mengakses um, informasi yang membuat mereka mau bergerak gitu. Jadi itu kenapa akhirnya eduka konten edukasi itu jadi pilar ujung tombak kami lah dan kami ingin menguatkan di situ biar kalaupun dia nggak mau ikut workshop atau webinar kita kalaupun dia nggak belum bisa mengeluarkan uang untuk terlibat di kelas-kelas yang lebih intensif dia bisa mendapatkan informasi secara cuma-cuma kalau dia lihat video kita atau baca tulisan kita itu sih mbak yang kita sekarang lagi coba godok. Aku melihat memang komunikasi di Instagram Kebun Kumara itu luar biasa uh, advance dan mudah banget dimengerti eh uh, uh, aku apakah ada tim khusus yang untuk menjalankan itu? Video -video. Itu yang ngejalanin aku sama Ara. Sama -sama. iya, sama Ara, sama Mbak Ara. Itu kan dia kalau setiap hari Rabu tuh muncul tuh Wednesday wisdom. Habis itu dia ngasih wisdom wisdom Itu Mbak itu tuh hal-hal yang kita hal-hal yang kita lakukan, hal-hal yang kita lakukan aja sendiri yang kita kemas gitu. Karena balik lagi kita merasa dan jujur aja kalau kita belajar online itu banyak banget yang gak akurat gitu karena mungkin orang yang bikin secara online kan mungkin bikinnya di wilayah berbeda dan lain sebagainya jadi cara menanam tomat yang ada di online nanti pas kita ngelakuin sendiri itu berbeda gitu jadi makanya kadang-kadang yang kita yang kita share ke orang emang selalu semua berdasarkan pengalaman kita di lapangan aja hmm, iya, ya, itu... jadi apa adanya aja mbak banyak salah-salah juga sebenarnya <laughs> hmm, benar di YouTube itu banyak banget ilusi loh misalnya ada satu kotak gelas gitu ya terus uh, ini uh, biji tomat lalu ceng -ceng, ceng 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 no that doesn't happen susah banget jadi gitu kan iya yeah. Okay, gitu nggak tahu Iya, iya. nah tapi tapi benar itu komunik berarti ini ini yang harus kita semua pelajari sih bahwa ternyata tidak ada tim khusus yang melakukan ini Itu mengagumkan karena aku oh. awal, awal awal pandemi gitu ya atau jeda yang kebun Kumara langsung merespon gitu tentang uh, itu apa harta karun gitu kan harta karun uh, adalah benih-benih yang kita dapatkan dari da, ya, uh, sayur, sayur ya 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 <laughs> biji-bijian itu gitu kan benih-benihnya itu itu langsung Terus bagaimana berkebun sebagai itu cepet banget gitu itu keren banget sih ternyata adalah merek handphone merek yang handphonenya untuk rekam apa ya <laughs> oke okay, ya ya itu kita juga kita minjem mbak ya allah itu kita semua minjem kalau di awal pandemi itu kan jadi di awal pandemi sebenarnya aku tuh baru melahirkan Yeah. Jadi, itu harusnya tuh aku lagi cuti hamil nih. Tiba-tiba pandemi kan, jadi semua rencana yang udah kita bikin nanti, Sandra cuti hamil segala macam, edukasi gini, landscape gini, buyar kan ya udah. Jadi kita sambil merenung ya udah deh, kita coba deh bikin konten uh, digital gitu yang secara konten-konten yang bisa orang bisa lihat lewat Lewat screen lah mau nggak mau ya. Dan ternyata memang menjadi new normal juga sih, Mbak Mia. Sekarang kayak gini, kita kan bisa ngobrol dan cukup mendalam, aku bisa kenal sama Bang Anna, sama ngobrol lagi sama Krisna, dan ternyata tetap berbobot kan gitu ilmu dan wejangan-wejangan dari beliau ini yang bisa kita dapatkan via laptop. Jadi akhirnya kita merasa ya udah mungkin berkebun pun bisa secara virtual kita kita berbagi pengalamannya. Keren-keren nah, banget. Nah itu, itu mungkin sebenarnya jawaban Sandra sedikit banyak juga menjawab pertanyaan dari Klip Club namanya kok lucu. <laughs> dia bertanya tentang ketika kesadaran kemandirian, kemandirian pangan, oke okay, kita mungkin dengan dalam konteks apa yang disampaikan Sandra, kita meluas ya, bukan hanya kemandirian, bukan soal kemandirian pangan, tapi juga koneksi ke alamnya itu. Uh, dia bilang sering menemui masyarakat yang mendapatkan pendampingan usaha khususnya untuk kemandirian pangan, inginnya langsung uang, langsung hasil gitu. Gimana ngerubah mindset ini? mungkin ada proses tadi tadi ya, Sandra udah ngomong panjang tadi tentang proses ya kan untuk menghargai proses itu mungkin gimana mungkin ada yang ada yang bisa merespon soal itu kalau dari aku um, ya emang ya emang nggak gampang ya mau ini kayak dalam dalam hidup aja sih mau dia berbisnis kayak mau dia Uh, mau cari suami atau istri, mau cari sahabat, gitu kan? Emang pasti proses. Kalau yang instan tuh pasti ilusi deh. Okay. Itu itu hal yang kayaknya uh, kurang ditekankan di perkotaan ya, menurut aku ya. Dan itu aku, aku rasa bisa kenapa kita kalau berkebun, kalau mengkompos itu tuh penting banget untuk menyadarkan kembali kalau emang proses itu tidak terlepas dari segala sesuatu dan itu yang harusnya menjadi Um, kompas kita gitu loh, mercusuar kita. Kalau kita dalam berkehidupan emang harus sangat amat menghargai proses. Iya. Mungkin ke bang Ana sekali cerita bang soal kayak uh, apa ya. Aku kan sering juga baca banget deh tentang. Aku lagi juga pengen nambah terus sih ilmu-ilmu dari kebijaksanaan masyarakat adat yang aku yakin yeah. sama aman kan pasti ini ya diceritakan gitu kan. Pasti aku pasti ada gak sih bang yang semacam apa ya? Cerita-cerita unik gitu dari mereka, bagaimana mereka memetik pelajaran dari alam. Apa ya? Saya sebenarnya itu juga bukan apa ya, bukan uh... sekali lagi saya bukan melakukan pemberdayaan yang gimana gimana gitu ya. Justru saya lebih banyak belajar dari masyarakat ada. Iya. Karena apa? Yang yang selama pandemi mereka bisa berjalan sendiri sebenarnya, kita cuma ngomporin saja, ya. Hmm banyak kayak sekolah-sekolah adat itu gurunya bukan dari kita, bukan dari aman, tapi gurunya memang dari tetua-tetua adat ya. Tinggal bagaimana ya kita meningkatkan keper, kalau di masyarakat tadi ya meningkatkan kepercayaan diri mereka saja, ya bahwa yang mereka miliki itu bisa dimanfaatkan dengan baik, ya bisa ditingkatkan kalau perlu peningkatan peningkatan terkait dengan pengetahuan pengetahuan mereka. Permasalahannya kan kadang-kadang ya kita sebagai generasi muda eh, apa ya awal-awal itu ya itu mitos atau itu tidak me menangkap makna dan nilainya dulu gitu loh ya itu kan kayak kalau kalau di kitab suci kan itu itu harus harus di apa ya di, yang jangan terima mentah-mentah kata A ya A gitu ya tapi harus dicari uh, apa maksudnya dan maknanya gitu ya. Justru saya tertarik ya, dengan dengan pemaparan-pemaparan dari Mbak Sadra sama Pak Kristina tadi ya yang uh, membangun gerakan di tengah mungkin yang di kota ya terkait dengan lahan dengan keterbatasan keterbatasan lahan ya. Saya kira nanti kita bisa diskusi juga. Saya harapkan di sini juga ada teman-teman pemuda adat memberikan inspirasi jadi kalau yang di kota saja ya wilayah-wilayahnya itu terbatas apalagi mereka yang sebenarnya punya potensi. Ya di permasalahan di, di masyarakat adat itu kan ketakutan saya eh, karena masyarakat adat itu juga kadang-kadang ada anak muda itu juga melihatnya di kota konsep kesejahteraan ya konsep iya. orang makmur dan oh ya ini kan dari kota apalagi hmm. banyak sinetron senturan ya iya, bahwa iya. kalau lo eh uh, apa sejahtera dan hidup bahagia itu harus ada mobil ya rumahnya bertingkat bahkan kalau melihat Jakarta tingkatnya sampai 12 sampai 50 atau nah itu yang dibayangkan sama mereka itu bahayanya ya gitu loh eh uh, saya lihat ini juga batu, <laughs> jadi jadi saya belajar banyak juga terus terang dari uh, Mbak Sandra dan Krishna ya dan Mas Krishna itu itu saja iya dan juga melihat uh, persoalan itu mungkin ada kaitan erat dengan pendidikan juga ya. Bagaimana pendidikan yang di sekolah-sekolah ini disampaikan tentang profesi-profesi lain, yang yeah. profesi profesi macam-macam gitu tentang dan mitos sukses itu gitu, yeah. uh, yang tidak uh, uh, nggak nggak masuk ke konteksnya ke konteks kehidupan sehari-harinya sebenarnya. Betul, gitu. betul. Anak-anak ini nggak mengenal apa sih yang enggak mendapatkan pengetahuan bahkan untuk bagaimana mengelola sekelilingnya, saya rasa sih betul. Iya pendidikannya begitu tidak kontekstual kan, jadi nah. mereka di brain di brainwash lah apalagi kalau misalkan aku kan suka banget baca bu, uh, dengerin Kak Butet misalnya terus uh, sekolah Rimba itu kan jelas banget yang mereka sekolah institut kan jelas banget yang mereka perjuangkan adalah pendidikan uh, maksudnya ma masyarakat adat menentukan sendiri gitu loh apa yang mereka butuhkan mereka harusnya di ujung tombak untuk menentukan sendiri mereka mau seperti apa bukan ditentukan oleh konteks uh, pembangunan masyarakat modern gitu ya terhadap mereka. Iya. ya jadi aku kalau udah baca-baca soal kayak masyarakat lagi tuh beli sendiri kan mereka selalu bilang yang apa aku, aku, mereka aku cerita paling menarik dari kabut itu aku boleh sedikit cerita uh, dia selalu bilang waktu dia sama anak-anak yang dari bukit 12, belas apa bukit bukit barisan ya yang di Jambi itu kan um, terus dia ngajak anak-anak itu sempat ke kota habis itu anak-anak itu tuh bingung itu kenapa anak-anak kota kok eh uh, bawa tasnya tuh berat banget gitu dia bilang itu ada apa isi dalam isi tasnya tuh apa apa itu makanan apa itu kayak segala macam kenapa habis nanti kabutnya tuh harus ngejelasin eh uh, ya itu buku-buku buku-buku itu buat apa itu itu isinya ilmu ya ilmu itu buat apa bisa nanti dia jelasin kan soal ilmu habis nanti anak-anak itu nanya ya kalau misalnya mereka berilmu kenapa kok kali di kota kotor Kenapa godnya mampet? Itu pendidikan apa sih yang dikasih dalam buku-buku itu sampai kota jadi nggak kerawat gitu? Sedangkan mereka diajarinnya kan, uh, oke okay, kelas, kalau misalkan jenjangnya kan nggak bukan kelas ya dan juga bukan umur ya, tapi kayak kefasian. Nanti diajar cara berburu. Awalnya berburu jangkrik, lama-lama berburu musang, lama-lama jatuh pohon untuk panen panen madu misalnya itu kan sesuai jenjang-jenjang untuk survival skill mereka gitu. Menarik aja sih, kayak itu kan sebuah ilmu yang begitu arif ya begitu luhur. Terus mereka dijejelin pendidikan yang minta mereka jadi hal-hal yang gak sesuai gitu sama kehidupan mereka. Iya, Aku rasa itu adalah suatu statement yang paling tepat untuk mengkonklusikan gitu, merumuskan, mengkonklusikan ya, summarize gitu ya, tentang pembicaraan kita hari ini. Ini pendidikan macam apa, informasi macam apa, um, yang ingin kita sampaikan de dan ingin 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 kita sebarkan gitu ingin menyebar gitu bagaimana apa yang kita lakukan apa yang kita capai target-target kita bagaimana itu selaras dengan kehidupan kita ya dengan alam dengan dengan kita sebagai manusia organik dan sebagainya keren banget hari ini Uh, kita sayangnya waktu karena sudah sangat mepet sudah sangat udah harusnya terus udah lewat malahan udah lewat dari jam 4 mungkin masing-masing uh, dari pembicara bisa menyampaikan pesan-pesan uh, terakhirnya mungkin kita mulai dengan mbak sandra dulu oke okay. karena hari ini kan temanya adalah activation for collective healing ya um, kalau aku ingin um, apa ya mungkin pesanku adalah kita, kalau ada, misalnya kalau ada orang kota di sini, kita harus menyadari dan mengakui kalau kita punya kolektif amnesia terhadap alam, gitu. Bahwa itu hal yang memang begitu terputus dari kita. Dan kalau kita secara kolektif mau healing, salah satu caranya adalah dengan kita menyadari kembali bahwa kita adalah bagian darinya. Dan aku pikir salah satu yang konkret untuk kita memupuk kesadaran itu adalah untuk terjun langsung, gitu, bermain dengan alam, bermain dengan tanah, dan berkebun, mengkompos masukin itu dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya bisa jadi pintu masuk yang begitu sempurna untuk kita jadi benar-benar truly human being gitu ya benar-benar sebuah being gitu nggak cuma manusia-manusia robot yang berego dan tanpa kesadaran itu sih kalau dari aku keren keren banget Mas Krisna mungkin ya kalau dari saya sih mau dimanapun kamu berada, mau anda di kota, mau anda di desa, mau anda di hutan, kita semua itu hidup di satu bumi di mana kita itu semua bisa melakukan sesuatu. <laughs> Maka dari itu dari di mana manapun kita bisa lakukan di mana apapun yang kita bisa lakukan di ruang kita itu itu yang menjadi paling penting. Jadinya hal-hal yang benar-benar tak terduga itulah yang dari bagaimana kita Bergerak dalam ruangnya kita, dan tidak, dan bagaimana memanfaatkan apa yang ada, dan melihat bagaimana sebenarnya potensi alam itu bisa memulihkan dirinya, itu dimanapun dia berada, itu menjadi kunci di mana kita, sebagai manusia, untuk hidup sehat, hidup selalu, dan berlanjut terus. jadinya silahkan bergeraklah, bergeraklah, ya. Kita sama-sama, we are doing this collectively, menuju ke pemulihan bersama, ya. Mas Anas, silakan. Singkat saja sebenarnya banyak pelajaran hari ini. Ya, intinya kita bergerak saja. Ya, saya mengulangi Mas Krisna ya, bergerak saja. Ya, kita bergerak dengan uh, uh, yang potensi yang ada di sekitar kita. Ya, khusus untuk masyarakat adat ya, ini uh, sebenarnya kalau kita punya apa, menginformasikan segala sesuatu dengan informasi yang benar mungkin mereka akan membantu mereka meningkatkan kepercayaan diri mereka bahwa mereka punya ya potensi sumber daya yang mampu untuk mereka gunakan di uh, peningkat, untuk meningkatkan kehidupan mereka gitu dan bahkan uh, bisa membantu kelompok-kelompok uh, lain. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jadi itu kita simpulkan juga bahwa semua ini kita bisa memulai dari diri kita sendiri dan dari lingkungan kecil dan lantas uh, dengan ketekunan kita akan bisa menyebarkan ini ke lingkungan-lingkungan yang lain, ke sistem yang lebih besar. Ya. Terima kasih banyak, luar biasa. Hari ini uh, pembicara-pembicaranya luar biasa banget, menyeluruh sekali. Uh, terima kasih, Mbak Sandra, Mas Krisna, Mas Anas, sekali lagi, dan terima kasih kepada yang sudah datang, yang sudah hadir di sini. Tanaman ini uh, akan bisa juga dilihat di YouTube nantinya, di YouTube Taman Impian Jaya Ancol, channel Pasar Seni Ancol. Terima kasih semua. Um, kita undur diri. Sampai ketemu di lain, di dunia nyata. <laughs> Pastinya aku akan main-main ke tempat kalian semua. <laughs> Terima kasih. Permisi. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Semuanya. Masih, masih, Terima, kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih.